Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu peserta webinar bioteknik pada hari ini. Kita mulai saja acara webinar pada hari ini. Silahkan kepada pembawa acara untuk menyusun acaranya. Silakan Jimmy. Baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Engineering Junaidi STMN selaku Ketua Jurusan Teknik Sipil Universitas Andalas. Selamat pagi, Pak. Yang terhormat kepada Bapak Profesor Insinyur Abdul Hakam MT PhD selaku Ketua Kelompok Keahlian Geoteknik Jurusan Teknik Sipil Universitas Andalas. Selamat pagi, Pak. Dan yang terhormat kepada Bapak Insinyur Wahyu P. Kuswanda selaku narasumber dan Ibu Dr. Andriani STMT selaku moderator, serta yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen, rekan-rekan mahasiswa, peserta webinar yang insya Allah berbahagia saat ini. Pertama-tama sekali, kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di webinar pagi ini. Tak lupa pula, salawat beriringan salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah kepada zaman yang berilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Untuk mempersingkat waktu, sebelum acara seminar hari ini dimulai, maka perkenankan saya sebagai MC untuk membacakan susunan acara kali ini dengan judul Perbaikan Tanah Lempung dengan Menggunakan Metode Soil dan Vacuum Preloading pada Pembangunan Jalan di Indonesia. Rangkaian acara pertama yaitu pembukaan yang sedang berlangsung.
langsung. Dan acara kedua yaitu kata sambutan dari Ketua Departemen Teknik Sipil Universitas Andalas kepada Bapak Dr. Eng Junaidi STMEng. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Ji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'da. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati Bapak narasumber kita ini, Bapak Insinyur Wahyu P. Kuswanda. Salam kenal Pak. Terima kasih banyak ini atas kesediaannya sebagai narasumber pada acara webinar series ya, dari jurusan Teknik Sipil Universitas Andalas. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu peserta webinar series ya yang berhadir pada kesempatan pagi hari ini. Dan selanjutnya yang kami banggakan ya adik-adik mahasiswa kami ya yang berhadir pada kesempatan hari ini. Luar biasa ini partisipan sudah hampir mencapai 300 ini. Terima kasih banyak kepada panitia ini yang sudah mempersiapkan ya dengan baik acara kita ini ya dari Kakak Geoteknik ya. Pak Prof. Abdul Hakam, Bu Andriani, dan para asisten semuanya gitu, ada Bapak Ibu di Kakak Geoteknik. Ya alhamdulillah ya dalam kondisi pandemik ini ya dengan berbagai keterbatasan yang kita ya dalam melaksanakan kegiatan secara offline kita masih diberikan kemudahan-kemudahan gitu. Alhamdulillah ini peluang ini terbuka kemudahan baru ya kita bisa melakukan kegiatan secara online. Kita tidak lagi dibatasi oleh ruang, ya, oleh tempat, gitu ya. Ya, ini kalau mengumpulkan orang sebanyak ini berapa biaya yang dibutuhkan, gitu ya, kalau kita laksanakan secara offline. Gitu. Ya, alhamdulillah. Jadi semoga ini acara ini nantinya dapat memberikan sharing informasi ya dari Bapak Insinyur Wahyu, yang beliau adalah seorang praktisi ya. Direktur PT Teknindo Geosistem Unggul gitu. Temanya sangat menarik sekali ini ya, perbaikan tanah lempung lunak dengan menggunakan metode soil dan vacuum preloading pada pembangunan jalan di Indonesia. Ya, tentunya ini mungkin ada hal baru ya, inovasi baru nanti yang akan diperkenalkan oleh Bapak Wahyu. Ya, semoga acara kita ini dapat berjalan dengan baik ya. Diskusi-diskusinya nanti bisa bisa mencerahkan kita semua gitu ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Wahyu dan pada panitia dan Bapak Ibu peserta semuanya. Ya mohon maaf nantinya kalau ada kekurangan ya dalam acara kita ini, semoga lancar sampai akhirnya kita tidak ada gangguan teknisnya. Kita buka saja ya acara kita ini dengan mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Engineer Junaidi STMEng sudah memberi kata sambutan untuk kita di seminar kali ini. Selanjutnya, rangkaian acara ketiga yaitu kata sambutan dari Bapak Profesor Insinyur Abdul Hakam, MT, PhD, selaku Ketua Kelompok Keahlian Geoteknik Jurusan Teknik Sipil Universitas Andalas. Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wahyu, selamat datang Pak Wahyu ya. Bu Andriani, Bapak Ibu dosen lainnya di UNAN. Ya, acara ini memang sebuah terima kasih kepada ketua jurusannya yang sudah membuat memfasilitasi kita membuat acara seperti ini sehingga kita bisa bertemu dengan kawan-kawan di ahli keahlian bidang geoteknik seluruh Indonesia sama dan juga mahasiswa ini, harapannya mahasiswa ini yang menambah ilmu pengetahuan karena ini yang akan dijelaskan ini
biasanya tidak ada di bangku perkuliahan. Ini yang sangat bermanfaat sehingga saya memang mewajibkan kepada mahasiswa-mahasiswa saya untuk mengikuti webinarnya hingga selesai. Jadi itu aja pesan saya adik-adik ya, ikuti dengan baik karena ini rugi ya, waktu rugi kalau kita tidak memanfaatkan apa yang telah disediakan ini. Pada Pak Wahyu, ya sama-sama lah kita dengarkan pembukaan ini, tak perlu lama-lama. Ya, selamat sebanyak kepada adik-adik semua untuk mengikuti seminar. Selamat, terima kasih kepada Bu Andriani yang telah mengorganisir kegiatan ini. Terima kasih Pak Kaju, terima kasih juga adik-adik mau hadir sini. Semoga acara ini bermanfaat dan memberi menjadikan amal ibadah bagi Pak Wahyu yang jadi amal ibadah yang tidak putus-putus pahalanya. Sekian aja sambutan dari saya. Saya ucapkan terima kasih pada pembicara Pak Wahyu atas kesediaannya dan terima kasih pada yang hadir semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Profesor Insinyur Abdul Hakam MTPSD yang telah memberi sambutan dan dukungan kegiatan kita. Untuk rangkaian acara keempat, yakni sesi pemateri dan tanya jawab, yakni pemateri dari Bapak Insinyur Wahyu P. Kuswanda selaku narasumber dan Ibu Dr. Andriani STMT selaku moderator. Nah, setelah ini untuk kegiatan sesi pemateri dan tanya jawab akan dipandu oleh Ibu Dr. Andriani STMT. Kepada Ibu Andriani, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memandu acara webinar kita pada hari ini. Jadi acara webinar ini adalah merupakan rangkaian dari webinar yang dilaksanakan di Teknik Sipil. Pada kesempatan ini, Kakak Geoteknik ini berkesempatan untuk mengundang Pak Wahyu yang sangat luar biasa ini pengalamannya di bidang perbaikan tanah karena sudah banyak sekali proyek yang ditangani. Selamat pagi Pak Wahyu, sehat Pak Wahyu? Alhamdulillah, selamat pagi Bu Andriani. Terima kasih banyak ini atas kehadiran dan kesediaan Pak Wahyu untuk menjadi narasumber pada kegiatan webinar pada hari ini. Jadi Bapak dan Ibu semua peserta webinar, untuk kegiatan webinar kita itu nanti akan kita bagi menjadi dua sesi, di mana untuk sesi yang pertama itu adalah pemaparan materi oleh Bapak Insinyur Wahyu P. Kuswanda. Itu waktunya lebih kurang itu 60 sampai 70 menit ya Pak Wahyu. Ya. Nanti untuk yang kedua kita lanjutkan dengan sesi diskusi, itu waktunya sekitar 30 menit. Jadi pada sesi diskusi ini nanti silakan para peserta untuk menanyakan langsung dengan Pak Wahyu pertanyaan-pertanyaan dengan cara menekan tombol raise hand atau dapat juga menuliskan pertanyaannya pada kolom chat. Jadi kita harapkan nanti pada pukul 11 ini acara sudah berakhir karena di hari Jumat, jadi waktunya itu pendek. Baik. Baik, sebelum kita mulai ke acara yang pertama, sesi yang pertama, saya akan membacakan terlebih dahulu untuk riwayat hidup dari Pak Wahyu. Jadi Pak Wahyu, jadi Bapak Insinyur Wahyu P. Kuswanda, ini saya Pak sampai sekarang masih nanya nih Pak. KTP-nya itu apa tuh? Sampai sekarang belum tertebak itu Pak. KTP-nya tulisannya begitu Bu Andriani. Oh gitu ya Pak ya. Jadi Bapak Insinyur Wahyu P. Kuswanda ini lahir di Bantul pada tanggal 10 November 1962, meluluskan pendidikan S1 pada Teknik Sipil Institut Teknologi 10 November Surabaya pada tahun 1991. Pak Wahyu ini memiliki banyak sertifikat ya, diantaranya adalah sertifikat keahlian geoteknik dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi LPJK, serta sertifikat metodologi asesor kompetensi dan master trainer dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP. Nah, pada tahun 1996 ini Pak Wahyu mendirikan PT Teknindo Geosistem Unggul yang menangani spesialis bidang aplikasi geosintetis dan juga instrumen geoteknik untuk perbaikan tanah.
Kemudian sejak tahun 2020, Pak Wahyu ini menjabat sebagai komisaris utama PT Jasa Uber Sakti Tbk. Jadi Pak Wahyu ini sudah lebih kurang 25 tahun ini menggeluti bidang perbaikan tanah bersama dengan PT Teknindo Geosistem Unggul, di mana proyek-proyek yang ditangani itu adalah proyek pembangunan jalan, bandar udara, pelabuhan, bendungan, dan proyek infrastruktur lainnya hampir di seluruh wilayah Indonesia ya Pak ya, dari Sabang sampai timur sampai ke Papua. Ini pengalamannya ini juga telah dibagikan kepada lebih dari 40 perguruan teknik tinggi, khususnya teknik sipil dan teknik lingkungan di Indonesia, yang mengundangnya sebagai narasumber pada acara webinar, kemudian seminar, kuliah umum, dan juga pelatihan, dan juga pada Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi di Indonesia, yang mengundangnya juga sebagai narasumber pada seminar maupun pelatihan. Nah, pada saat ini, Pak Wahyu ini bersama dengan Asosiasi Profesi Himpunan Ahli Teknik Tanah Indonesia HATI, sedang mempersiapkan lembaga sertifikasi profesi LSP Geoteknik Indonesia. Itulah riwayat hidup singkat. Kalau mau dibacakan panjang lagi nih, banyak sekali pengalaman Pak Wahyu. Baik, Pak Wahyu, kita mulai saja Pak Wahyu dengan sesi yang pertama. Silakan Pak Wahyu untuk memaparkan atau mempresentasikan materinya. Silakan Pak Wahyu. Terima kasih. Saya akan share screen terlebih dahulu. Mohon di stop. Nah, saya akan share screen. Apakah sudah kelihatan layar saya? Sudah, Pak. Sudah. Baik. Yang kami hormati Ibu Moderator, Ibu Dr. Andriani, yang kami hormati Bapak Ketua Jurusan Teknik Sipil Universitas Andalas, Bapak Dr. Junaidi, yang kami hormati Bapak Ketua Kelompok Keahlian Geoteknik Universitas Andalas, Bapak Profesor Abdul Hakam, Bapak Ibu peserta webinar, tidak lupa juga panitia yang sudah luar biasa memanajemeni webinar pagi hari ini. Pertama, kami harus mengucapkan terima kasih ini khususnya kepada Ibu Dr. Andriani yang telah memberi kesempatan pada kami di Universitas Andalas. Jadi ini kami baru pertama Bu Andriani ya di Universitas Andalas ini. Gitu. Terima kasih sekali. Kemudian menyambung yang disampaikan oleh Bapak Profesor Abdul Hakam tadi, jadi materi perbaikan tanah lempung lunak dengan metode soil dan vakum preloading, itu kalau nggak salah, kalau di S1 itu mata kuliah pilihan. Begitu betul Bu Andriani ya. Jadi tidak semua mahasiswa akan mengambil namanya saja mata kuliah pilihan. Nah, pada kesempatan yang baik ini, tadi sudah berkali-kali disebutkan, topik yang ingin kami sampaikan adalah perbaikan tanah lempung lunak dengan metode soil dan vakum preloading pada pembangunan jalan di Indonesia. Materi yang telah kami sampaikan, materi yang telah kami siapkan, mulai dari pendahuluan, kemudian kami masuk ke permasalahan tanah lempung lunak. Nah, dari permasalahan yang ada, kita akan sampaikan bagaimana metode perbaikan tanah lempung lunak itu sebagai solusi permasalahan yang disampaikan sebelumnya. Ada 5 metode yang ingin kami sampaikan. Metode soil preloading, metode vakum preloading, metode prefabricated vertical drain, metode prefabricated horizontal drain, dan metode instrumentasi geoteknik. Namun mengingat waktu, yang paling penting adalah metode soil preloading dan vakum preloading. Nanti kalau masih ada waktu untuk prefabricated vertical drain, PVD, prefabricated horizontal drain, PHD, dan instrumentasi geoteknik kita sampaikan.
Tetapi sepertinya instrumen geoteknik itu penting ya, karena beberapa perguruan tinggi yang saya tahu itu mengenai instrumentasi geoteknik itu belum banyak diajarkan di mahasiswa. Kemudian kita masuk ke bagian keempat, kriteria perancangan geoteknik jalan. Dan di bagian kelima akan kami sampaikan dokumentasi pelaksanaan pekerjaan soil preloading dan vacuum preloading di lapangan. Diakhiri dengan bagian keenam penutup. Bapak-Ibu yang kami hormati, kita masuk bagian pertama pendahuluan. Di bagian pertama ini kami ingin menyampaikan anekdot tiga keajaiban dunia. Pertama adalah piramida Mesir. Piramida Mesir itu dibangun memerlukan waktu lebih kurang 20 tahun dan memperkerjakan tenaga kerja yang cukup banyak, lebih dari 10.000 konon begitu, dan banyak yang meninggal. Keajaiban dunia yang kedua adalah Tembok Cina. Konon Tembok Cina itu dibangun pada periode dinasti Qin, Han sampai Ming ya. Jadi ini juga dibangun cukup lama, mulai sebelum Masehi sampai setelah Masehi. Nah ini kita bicara anekdot keajaiban dunia, proyek-proyek besar yang memerlukan waktu penyelesaian yang cukup lama. Satu dari tiga keajaiban dunia itu ada di Indonesia, yaitu ini. Ini adalah Jalan Pantura Jawa, Jalan Pantai Utara Jawa. Pembangunan Jalan Pantura Jawa itu sudah dimulai sejak Dandeles, abad ke-18. Dan pada saat hari ulang tahun ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus kemarin, itu belum juga selesai. Bapak-Ibu, ini hanya anekdot saja. Tapi bagi kita orang geoteknik, ada pertanyaan besar. Kenapa Jalan Pantura Jawa sampai ratusan tahun tidak selesai-selesai begitu ya? Nah, saya punya dua titik bor di salah satu lokasi di Jalan Pantura Jawa, tepatnya di Semarang. Ini bor 1, BH3. Ini lapisan tanah dasarnya lanau kelempungan, lempung kelanauan, begitu. Di titik yang lain itu lempung kelanauan, begitu. Kalau kita lihat grafik SPT-nya dan kita sepakati bahwa konsistensi tanah lunak itu SPT-nya N sama dengan 10, nah maka kita akan mengetahui kondisi tanah dasar, kondisi geoteknik tanah dasar di daerah ini itu tebal lapisan tanah lunaknya adalah 29 meter. Nah, dengan kondisi lapisan tanah lunak setebal 29 meter, apa akibatnya? Apa konsekuensinya pada pembangunan jalan? Ini ada sedikit gambaran. Hubungan derajat dan waktu konsolidasi. Jadi penurunan perkerasan jalan itu baru akan berhenti setelah 230 tahun. Sehingga pada tahun 2021 ini derajat konsolidasi yang telah dicapai masih kurang dari 90%. Ini kita lihat grafiknya. Kalau kita tarik di 90% konsolidasi memerlukan waktu 230 tahun. Jadi sejak abad ke-18 itu sampai hari ini konsolidasinya belum 90%. Itulah makanya jalan itu terus-menerus mengalami penurunan. Dan apabila penurunannya melebihi toleransi, akan mengalami perkerasan jalannya, akan mengalami kerusakan. Kemudian kalau kita lihat hubungan tinggi timbunan tanah dan besarnya penurunan.
nih, misalnya kita bebani tanah urukan setinggi 4 meter, maka penurunannya ternyata lebih dari 1 meter. Jadi apabila pada tanah dasar dilakukan penimbunan tanah setinggi 4 meter, maka akan mengalami penurunan sebesar lebih dari 1 meter. Kita bisa bayangkan perkerasan jalan dengan penurunan lebih dari 1 meter itu tentu akan mengalami kerusakan. Nah, 4 meter ini pembebanannya ya. Kalau kita asumsikan perkerasan jalan dan trafik itu setara dengan 2 meter timbunan tanah, nah ini berarti hanya dari tanah dasar ditimbun 2 meter begitu aja, kemudian jalan dioperasikan akan mengalami penurunan lebih dari 1 meter. Nah itu di Jawa ini ya. Sekarang coba kita mendekat dengan Universitas Andalas Padang. Saat ini sedang dibangun proyek jalan tol Pekanbaru Padang. Kebetulan PT Tenindo Geosistem Unggul juga mengerjakan pekerjaan perbaikan tanah di seksi 5 Si Cincin Padang. Kalau kita lihat ini di STA 7 plus 800 dan 8 plus 200. Di titik ini lapisan tanah dasarnya lempung organik hitam, lempung abu-abu. Di titik lain lanau-lanau gitu ya, lanau organik begitu. Kalau kita sepakati konsistensi tanah lunak itu NSPT 10, maka ketebalan tanah lunak di STA 7, sekitar STA 7 dan 8, jalan tol Si Cincin Padang, itu setebal 11 meter. Nah ini apa akibatnya kalau kita membangun jalan di atas tanah dasar seperti ini? Kalau kita lihat hubungan derajat dan waktu konsolidasi, derajat konsolidasi 90% itu baru akan tercapai selama 40 tahun. Jadi kalau anggap aja penimbunan-penimbunan itu dimulai tahun 2020, maka baru tahun 2060 itu konsolidasi 90 tercapai. Ini grafiknya, kita tarik 90%, nah rupanya memerlukan waktu 40 tahun. Kemudian bicara penurunannya, pemampatannya bagaimana? Apabila pada tanah dasar dilakukan penimbunan tanah setinggi 3 meter saja, maka akan mengalami penurunan sebesar lebih dari 1 meter. Jadi ingat ya, 3 meter itu beban. Kalau perkerasan dan traffic kita asumsikan 2 meter, maka hanya ditimbun 1 meter aja, kemudian dibangun perkerasan dan lalu lintas dioperasikan, itu akan mengalami penurunan lebih dari 1 meter. Bapak Ibu, itu fakta permasalahan pembangunan jalan di atas tanah lunak. Nah, tanah lunak itu secara akademis dibagi dua. Pertama adalah gambut pit, di sini disingkat P. Dan yang kedua adalah soft clay, lempung lunak. Ini adalah distribusi lokasi tanah lunak di Indonesia. Tadi kita sudah melihat di pantai utara Pulau Jawa itu soft clay. Nah, kalau di Sumatera Utara itu soft clay. Baru kalau kita ada di Riau, Sulawesi, Sumatera Selatan itu ada pit, ada SC, soft clay. Di Kalimantan, Kalimantan Selatan, Tengah, Barat itu ada pit, ada gambut, ada soft clay. Kalau kita melihat tanang lempung lunaknya saja, ya di sini nih, pantai utara Jawa, pantai timur pulau Sumatera, pantai selatan dan barat pulau Kalimantan, yang biru-biru ini. Kemudian kalau kita lihat gambutnya saja,
Jadi saya yang di Jawa bicara tentang pembangunan infrastruktur mengabaikan gambut. Gambutnya dianggap tidak ada begitu. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita tidak bicara gambut, tapi hari ini kita bicara tanah lempung lunak, soft clay, SC. Permasalahan tanah lempung lunak pertama adalah daya dukungnya rendah. Jadi kita membebani pembebanan di atas tanah lempung lunak itu menjadi terbatas. Kita pengen melakukan timbunan dengan elevasi tertentu, tetapi garis merah ini tidak pernah tercapai karena begitu melewati tinggi kritis longsor, melewati tinggi kritis longsor begitu. Selain daya dukungnya rendah, tanah lempung lunak itu pemampatannya besar dan lama. Jadi garis merah ini juga tidak pernah tercapai karena urukan tanah di atas tanah lempung lunak itu akan mengalami pemampatan terus-menerus yang relatif besar dan cukup lama. Mohon maaf. Kemudian, karakteristik yang lain adalah bangunan sekitar itu bisa terganggu. Jadi semula kita punya seat pile tegak, kita punya tower-tower tegak vertikal, kita punya dasar danau, dasar sungai dengan yang mampu mengalirkan debit air tertentu. Tapi begitu ada diusik dengan beban, maka towernya bisa miring, seat pile-nya bisa miring, dan dasar-dasar danau, dasar sawah, dasar sungai bisa naik. Kita lihat beberapa kondisinya. Ini contoh masalah timbunan jalan di tepi sungai. Walaupun sudah ada seat pile, wah ini kuat sekali, tapi tetap saja tidak mampu menahan sehingga jalan di tepi sungai ini selalu longsor ke arah sungai. Ini jalan tol di Jawa Timur ini, timbunan tinggi pada jalan longsor begitu. Kemudian, nah kalau ini di Sumatera Selatan, jadi mula-mula membangun jembatan ini dipancang terlebih dahulu pada pondasi dalam, kemudian dibangun abutmen, kemudian gelagarnya dipasang. Nah, jalan pendekat itu dibangun belakangan. Dan jalan pendekat itu hanya dibangun dengan menimbun tanah begitu saja. Kebetulan tanah dasarnya adalah tanah lunak. Akhirnya tanah dasar lunak tadi memampat, memampatnya tidak secara vertikal, tapi mendorong tiang pancang miring, bahkan patah, abutmennya miring, dan gelagarnya jatuh. Jadi ini pengalaman berharga, kalau kita membangun jembatan pada daerah tanah lunak, itu biasanya sekarang jalan pendekatnya, operate-nya ini dibangun terlebih dahulu. Tentunya dengan perbaikan tanah terlebih dahulu, baru kemudian bangunan jembatannya dibangun. Ini bukti semakin nyata lagi di daerah-daerah pendekat jembatan, operet-operet jembatan. Jembatan itu dibangun dengan pondasi dalam, tiang pancang, sehingga diharapkan tidak ada penurunan. Sementara jalan pendekatnya itu dibangun dengan tanah urugan tanah begitu aja di atas tanah lapisan yang lunak dan mengalami penurunan terus-menerus. Nah, akhirnya terjadi perbedaan elevasi yang sangat signifikan. Di Surabaya itu 3 bulan sekali dilakukan overlay begitu di sini itu. Persis di jalan pendekat jembatan ini di overlay 3 bulan sekali. Sekarang barangkali kalau ini di core drill, tebal aspalnya udah bisa lebih dari 1 meter. Ini bukti bahwa jalan itu mengalami penurunan.
Ini juga ini jalan di Jakarta Cengkareng, jalan tol Profesor Setiatmo itu mengalami penurunan sehingga akhirnya terjadi kebanjiran. Benar bahwa muka air banjirnya ada peningkatan, tetapi juga tidak bisa dibantah bahwa perkerasan jalannya mengalami penurunan. Nah, ini kerusakan jalan flexible pavement, ya, jalan aspal. Mula-mula jalan ini mulus-mulus saja, tetapi begitu ada penambahan jalur seperti ini, nah, ini ada timbunan tanah, membebani tanah dasar yang lunak, tanah dasar yang mampat. Nah, akhirnya mengganggu jalan ekstrem, retak-retak di tengah memanjang seperti ini. Ini juga terjadi di jalan beton, di rigid pavement. Mula-mula baik saja, tapi begitu ada pelebaran, ada penimbunan, mengakibatkan jalan existing rusak seperti ini. Nah, ini tiang lampu ini mula tegak vertikal begitu, tetapi begitu di sampingnya ada pelebaran jalan dengan timbunan tanah, ini akhirnya miring-miring seperti ini. Kemudian, nah, ini jelas-jelas nyata kita bangun jalan di atas tanah lunak, dilakukan penimbunan, kantor proyek kita rusak, ya, lantainya retak-retak seperti ini. Kemudian ini juga bukti bahwa penurunan jalan mendesak ke bawah, akhirnya pohon-pohon bisa miring ke kanan-kiri, ya. Jadi miringnya pohon ini bukan karena ke arah matahari, karena ada dua arah, ya. Yang kanan miring ke kanan, yang kiri miring ke kiri. Nah, ini tadi kami cerita bahwa kita kalau melakukan pembebanan tanah lunak, itu daerah sekitarnya akan terganggu. Dasar-dasar sungai pada naik, dasar danau naik, sawah-sawah pada naik, begitu. Ini sungai yang dulu bisa untuk mandi barangkali, tetapi karena dasarnya naik, lebih dangkal, sehingga ini bisa dikatakan merusak lingkungan, begitu. Itu Bapak-Ibu permasalahan-permasalahan pembangunan jalan pada tanah lempung lunak. Nah, sekarang bagaimana metode perbaikannya? Kami akan memperkenalkan metode pre-loading. Pre itu sebelum, loading itu pembebanan, gitu ya. Jadi kalau ini tanah dasar lunak, kita bebani, kalau tanpa preloading, maka beban jalan dan perkerasan serta lalu lintas ini akan membebani tanah dasar yang lunak. Sehingga pada saat jalan ini beroperasi, proses penurunannya masih berlangsung. Proses pemampatan dasar tanah dasarnya masih berlangsung. Akibat tanah dasar yang memampat, maka konstruksi jalannya mengalami penurunan. Kalau penurunannya melebihi batas toleransi bangunan, maka akan mengalami kerusakan. Nah, untuk itu salah satu solusinya adalah dengan preloading. Preload, pre itu sebelum, load itu beban, jadi prabeban. Jadi sebelum konstruksi jalan itu dibangun, tanah itu kita bebani terlebih dahulu. Sehingga dengan pembebanan ini, dasar sudah mengalami pemampatan terlebih dahulu. Sehingga pada saat perkerasan jalan dibangun, trafik dioperasikan, sudah tidak ada proses pemampatan. Dengan demikian juga tidak ada lagi proses penurunan konstruksi jalan. Sehingga jalan tidak mengalami kerusakan. Itu konsep preloading. Nah, sekarang pertanyaannya adalah
apa yang digunakan untuk membebani tanah ini, gitu ya. Jadi ini ada tiga macam preload, ada tiga macam prabeban, bisa disebut juga beban awal, gitu ya. Kalau beban itu kita pakai timbunan tanah, kita namakan soil preloading. Kalau beban itu kita pakai pompa vakum, kita namakan vakum preloading, begitu. Atau bisa dua-duanya. Soil preloading yang sering disebut dengan beban eksternal dan vakum preloading yang juga merupakan beban internal. Jadi yang ketiga bisa kombinasi pemberian beban awal eksternal dan beban awal internal. Bapak Ibu, ini kami sedang mensupport mahasiswa S3 Universitas Diponegoro yang sedang menyusun disertasi dengan promotor Profesor Ani dari Universitas Diponegoro, dengan co-promotor Profesor Agus Montohar dari Universitas Muhammadiyah Jogja. Itu akan meneliti bukan gabungan soil preloading dengan vakum preloading, tetapi gabungan antara vakum preloading dengan air booster dengan tekanan udara. Jadi ini semoga saja lancar dan berhasil ya. Jadi vakum preloading digabung dengan air booster tekanan udara. Baik, kita sekarang coba mulai satu persatu. Soil preloading, kemudian vakum preloading, kemudian kombinasi. Di dalam metode soil preloading, biasanya kita melakukan timbunan tanah untuk lantai dasar pemasangan vertical drain, PVD, prefabricated vertical drain. Kemudian kita bebani dengan timbunan tanah, preload, soil preloading. Kemudian kondisi seperti itu kita tunggu terus sedemikian rupa sehingga tanah dasar mengalami pemampatan, timbunan mengalami penurunan, dan kita tunggu tanah dasar sampai mengalami pemampatan konsolidasi 90%. Setelah 90% tercapai, preload kita bongkar. Baru kita bangun perkerasan dan traffic kita operasikan. Jadi Bapak Ibu, selama beban perkerasan dan beban traffic ini tidak lebih besar dari beban preload yang pernah kita letakkan pada tanah ini, maka pemampatan tanah dasar ini sudah tidak akan ada lagi. Karena kita memampat karena dibebani. Nah, tanah dasar yang sudah menerima beban yang lebih besar, kemudian beban itu diambil dan diganti beban yang lebih kecil, tentu tanah dasar tidak akan mengalami pemampatan lagi. Ini konsep metode soil preloading. Sekarang metode vakum preloading. Sama pada tahap ini, nimbun tanah untuk lantai kerja masang PVD. Nah, hanya saja ini terus kita selimuti dengan lapisan kedap dan kita hisap dengan pompa vakum. Ini ada beberapa angka ingin kami sampaikan bahwa pompa vakum itu di seluruh dunia sama, satu ATM. Satu ATM itu 100 kPa, itu di pompanya. Kemudian barangkali melewati pipa-pipa, di sana ada kehilangan, anggap saja efektivitas vakum yang dikenakan kepada tanah itu tinggal 80%-nya atau 80 kPa. 80 kPa itu sama dengan 8 ton per meter persegi. Nah, kalau kita punya timbunan tanah dengan berisi 1,6 ton per meter kubik, maka 80 kPa itu setara dengan
tinggi timbunan tanah 5 meter. Begitu. Ya. Nah, vakum kita operasikan terus-menerus, kita tunggu sampai tanah dasar mengalami pemampatan konsolidasi 90%. Setelah konsolidasi 90% tercapai, vakum kita matikan. Nah, mematikan tekanan vakum 80 kPa itu setara dengan membongkar timbunan tanah 5 meter. Baru setelah itu kita melakukan pembangunan perkerasan dan traffic di April dioperasikan. Dalam hal ini adalah, jadi selama beban timbunan tanah tambahan ini, perkerasan dan beban pesawat ini tidak lebih besar dari setara 5 meter timbunan atau tidak lebih besar dari setara 80 kPa, maka tanah dasar tidak akan mengalami pemampatan. Kalau tanah dasar tidak mengalami pemampatan, berarti konstruksi di atasnya tidak mengalami penurunan. Kalau tidak mengalami penurunan, diharapkan tidak mengalami kerusakan. Permasalahannya adalah beberapa infrastruktur itu bebannya tidak beberapa infrastruktur itu bebannya lebih dari setara 5 meter timbunan. Padahal vakum itu hanya setara 5 meter timbunan. Bagaimana metodenya? Kita gabung. Kita kombinasi, kita gabung metode soil dan vakum preloading. Nah, jadi sama lantai kerja PVD, masang PVD, kemudian kita selimuti membran, kita tambahi dengan preload timbunan tanah namanya soil preloading, kemudian kita beri beban tekanan negatif dengan vakum. Nah, kondisi seperti ini kita tunggu sampai tanah dasar mengalami pemampatan 90%. Setelah tercapai, vakum kita matikan, preload kita bongkar, nah kita baru bangun konstruksinya. Ini ceritanya untuk peti kemas. Diketahui bahwa peti kemas tumpuk 5-6 meter, 6 tir atau 5 tir, itu beratnya setara dengan 7-8 meter timbunan. Jadi kalau dengan vakum saja tidak cukup, harus dikombinasi vakum dan soil preloading. Baik, kita sekarang lebih detail lagi masuk ke soil preloading. Jadi seperti ini metode soil preloading, kita masak gadrin, kemudian kita bebani dengan timbunan tanah, soil preloading. Ini kalau jalan, kalau ini untuk area yang lebar. Nah, seperti ini. Ini soil preload ini kita biarkan saja seperti ini. Kita tunggu sampai tanah dasar mengalami pemampatan konsolidasi 90%. Nah, jadi sistem metode soil preloading itu kita ada vertical drain, ada horizontal drain, ada pembebanan pada preloadnya, dan ada instrumen geotekniknya. Instrumen geoteknik yang dipasang pada umumnya adalah settlement plate, extensometer, piezometer, inclinometer, observation well. Ini nanti di bab belakang kami uraikan lebih detail. Jadi perancangan tinggi timbunan tanah pada metode soil preloading itu adalah desain elevasi sama. Kemudian perkerasan kita rupakan dengan timbunan tanah. Beban traffic kita rupakan dengan timbunan tanah. Kemudian kita masih nambah lagi
Kemudian kita juga harus nambah timbunan tanah sebagai kompensasi akibat penurunan elevasi sesuai desain elevasi masih bisa dicapai. Jadi yang maksud prelude itu adalah ini, beban perkerasan, beban lalu lintas, dan tambahan. Inilah yang nanti kita bebankan terlebih dahulu pada tanah dasar sebelum konstruksi jalan dibangun. Dan nantinya prelude dibongkar. Sehingga total timbunan yang diperlukan adalah seperti ini. Dan yang diharapkan tinggi akhir adalah seperti ini. Jadi kebutuhan timbunan tanah cukup besar ya. Kalau digambar-gambar sesuai dengan desain elevasi, barangkali hanya sesuai tinggi akhir, tetapi dalam kenyataannya kita harus nambah timbunan prelude dan nambah timbunan untuk antisipasi penurunan. Ini contoh skenario pekerjaan timbunan tanah. Existingnya plus 25 begitu, biasanya kita nambah 1 meter, 26, baru masang PVD. Nah, kemudian finish grid-nya kita selesaikan, ini 33, kemudian ini 33. Kemudian kompensasi penurunan sesuai hitungan kita tambahkan, dan preload kita tambahkan. Nah, kondisi seperti ini kita tunggu sampai konsolidasi tanah dasar mencapai 90%. Kalau skenarionya pas, akan mengalami penurunan 1,2 sekian, sehingga yang semula elevasi 38 menjadi 37. Kemudian preload kita bongkar. Nah, pas sesuai dengan rencana elevasi finish upgrade. Baru kemudian kita pasang, kita bangun pekerasan dan bangun Jadi ini persis sesuai rencana elevasi timbunannya adalah 7665. Walaupun untuk itu kita memperlakukan timbunan tanah 13 sekian. Belum selesai. Kita harus menghitung load factor. Load factor adalah sesuatu yang membebani tanah dasar pada saat proses perbaikan tanah dibagi dengan sesuatu yang membebani tanah dasar pada saat operasional. Jadi pada saat perbaikan tanah itu adalah timbunan tanah plus preload, pada saat operasional adalah timbunan tanah plus beban perkerasan plus lalu lintas. Dalam hal ini kita ketemu 1,3. Itu metode soil preloading. Kalau metode vakum preloading, masang vertical drain, kemudian kita selimuti dengan lapisan kedap, biasanya dengan geomembran. Baru kita hisap dengan pompa vakum. Nah, seperti ini. Jadi setelah kita pasang prefabricated vertical drain, kita selimuti dengan lapisan kedap. Lapisan kedap ini juga kita masukkan ke dalam tanah sampai ketemu lempungnya. Karena kan biasanya di atas tanah dasar kita timbun dengan tanah sirtu ya. Kalau di Jawa sirta apa? Ya. Nah itu perlu ditutup dengan lapisan kedap. Karena nyawa dari metode vakum itu adalah kedap. Agar ketika dilakukan hisapan pompa vakum atau diberi tekanan negatif, itu tidak terjadi kebocoran. Nah, metodenya seperti ini, sama dengan soil preloading, ada yang mengalirkan air pori vertikal, ada yang horizontal, harus masang instrumen geoteknik. Yang membedakan adalah mekanisme pengaliran, pemicu pengaliran air pori. Kalau pada soil preloading itu karena dibebani tanah, kalau pada vakum preloading karena dihisap oleh pompa vakum. Kemudian untuk vakum preloading juga perlu instrumen tambahan namanya vakum gauge. Nah,
kalau di bawah ada lapisan pasir, ini harus kita cut off, kita tutup. Sehingga kita bisa memastikan hisapan pompa vakum itu hanya terjadi pada daerah yang kita perbaiki. Karena kalau tidak di cut off, pompa vakum itu nanti akan menghisap air-air di sekitar lokasi perbaikan tanah. Makanya ini kita cut off, kita beri kadang slurry wall, kadang geomembran yang dipakai untuk menutup di atas ini kita masukkan ke bawah. Instrumen geotekniknya yang dipakai, yang membedakan adalah hanya vacuum gauge, lainnya sama dengan soil preloading, ada settlement, extensometer, piezometer, inclinometer, observation well, gitu. Kemudian perancangan timbunan tanahnya, desain elevasi sama, ya, hanya perkerasan dan traffic itu kita ganti dengan vakum, gitu. Ya, jadi yang namanya preload dalam hal ini adalah ya vakum itu. Kalau timbunan tanahnya saja hanya setinggi ini, tinggi awal, untuk mencapai tinggi akhir. Contohnya adalah, jadi ini kita tunggu sampai 90% konsolidasi. Kalau sesuai skenario, penurunannya adalah 1,6 begitu. Nah, kemudian kalau sudah tercapai, vakum kita matikan, kemudian kita lakukan leveling, dan leveling itu bisa ngurang timbunan, bisa nambah timbunan, sensasi desain, baru perkerasan dan traffic. Nah, sehingga kebutuhan timbunan tanahnya lebih kecil, karena sudah yang 5 meter itu sudah digantikan oleh vakum. Belum selesai, kita harus menghitung load rasionya. Ya. Dan load rasio itu harus lebih besar dari 1. Karena kalau kurang dari 1, tanah dasar ini akan mengalami pemampatan lagi. Gitu. Karena apa? Karena yang membebani pada saat operasional itu lebih besar dari preload yang pernah kita bebankan pada tanah dasar. Nah, Bu Andriani, ini masih kurang berapa menit, Bu? Masih ada 20 menit, Pak. Silahkan, Pak. Mohon maaf, saya akan percepat ya. Ya, silahkan, Pak. Jadi, tadi kita sudah bicara preload, soil preloading, vacuum preloading. Sekarang kita bicara yang vertikal ini, yang mengalirkan air vertikal. Ini prefabricated vertical drain. Ya. Fungsinya adalah kalau tanpa vertical drain itu waktunya sekian, kalau dengan vertical drain waktunya bisa jauh lebih cepat. Kenapa demikian? Kenapa bisa demikian? Kita tahu bahwa tanah lunak kalau dibebani air porinya naik. Naiknya sesuai konsolidasi vertikal, kemudian naiknya itu setebal lapisan terus lapisan tanah lunak HD, dan waktunya adalah suatu konstanta panjang pengaliran kuadrat dibagi CV. Kalau dengan vertical drain, airnya itu tidak naik, tetapi ke arah PVD secara horizontal seperti ini. Jadi separuh sini ke arah PVD yang terdekat. Nah, bukan lagi CV, tapi CH. Kemudian tidak harus sejauh tebal lapisan tanah lunak, tapi cukup separuh jarak PVD. Sehingga waktunya menjadi sangat lebih kecil. Tidak lagi HD, tapi cukup S. Tidak lagi CV, tapi CH. Apalagi CH itu 1-3 CV. Sehingga kalau kita bandingkan vertical drain dengan tanpa vertical drain, misalnya ini tanah lunaknya 10 meter. Kalau tanpa vertical drain berarti ini HD-nya 10. 10 kuadrat, 100. Sebut aja 100 tahun. Kalau kita masang PVD dengan jarak 2 meter, maka S-nya itu separuh jarak, 1. Ya.
Jadi pada tanah lunak 20 meter, dengan masang PVD dengan jarak 2 meter, itu konsolidasinya bisa dipercepat 100 kali lebih cepat. Belum lagi CH itu 1 sampai 3 CV. Sebut aja CH itu 2 CV. Berarti pada tanah lunak setebal 10 meter, dengan memasang vertical drain jarak 2 meter, akan mempercepat konsolidasi 200 kali lipatnya. Misalnya yang alami tanpa PVD 100 tahun, berarti yang dengan PVD jarak 2 meter, tadi cukup setengah tahun atau 6 bulan. Nah, sehingga kita biasa menyampaikan grafik seperti ini, warna-warni ini adalah jarak PVD, tentu semakin rapat pemasangan PVD, waktu konsolidasi yang tercapai akan semakin cepat. Hijau ini 1 meter, nah konsolidasi 90% tercapai sebelum 3 bulan. Semakin jauh jarak PVD, waktu untuk mencapai konsolidasi semakin lama. Kemudian masang PVD ada dua, pola segitiga dan pola segi empat. Ini adalah peralatan pemasangan PVD. Ini dokumentasi waktu kami memasang 30 juta vertical drain di proyek smelter Freeport di Gresik. Nah, ini alat pemasangan PVD. Ini untuk memasang PVD sedalam 45 meter. Jadi kami menggunakan alat 50 meter. Kenapa 45 meter? Tebal lapisan tanah lunaknya itu 45 meter. Ini di Pelabuhan Belawan tahap 1. Oke. Sekarang prefabricated horizontal drain. Jadi kita sudah bicara preload, kita sudah bicara yang vertikal, sekarang kita bicara yang horizontal. Banyak macam, banyak cara. Pertama adalah dengan pasir. Jadi pasir digelar, masang PVD, kemudian masang instrumen geoteknik, kemudian kita timbun preload. Contohnya seperti ini. Ini PVD, kemudian digelar pasir. Ada juga yang sebelum digelar pasir, itu digelar geotekstur terlebih dahulu, baru pakai pasir. Tujuannya apa? Agar pasirnya bersih. Karena pasir ini juga berfungsi untuk drainase. Jadi agar tidak banyak bercampur dengan lumpur. Nah, baru kita preload. Gambarnya ini. Jadi geotekstur terlebih dahulu, baru pasir, kemudian masang vertical drain. Terkadang juga geotekstur-nya itu atas bawah. Jadi agar tujuannya pasirnya itu tidak tercampur dengan tanah timbunan dari atas. Ya, karena pasir di sini juga berfungsi hidrolisnya untuk mengalirkan air secara horizontal. Contohnya adalah ini sudah PVD, kasih pasir, geotekstil, baru preload. Ada juga pakai kerikil, tetapi kalau kerikil kanan-kiri, atas bawah harus diberi geotekstil. Seperti ini. Contohnya ini, kerikilnya seperti ini. Nah, terkadang juga kita harus membuat subdrain-subdrain begitu ya, karena pasirnya, permeabilitasnya sangat kecil begitu, sehingga tidak mampu mengalirkan air secara horizontal dengan baik. Kita perlu membuat subdrain-subdrain seperti ini. Di mana subdrain ini kita bikinnya menggali tanah saja, kemudian digelar geotextile non-woven, dikasih kerikil, ditutup kembali. Subdrainnya seperti ini. Kemudian bisa juga dengan pipa, ya, karena kalau mencari pasir sulit, ya kita langsung dari ujung-ujung PVD, kita sambungkan dengan pipa-pipa berlubang saja yang dibungkus geotekstil atau ijo. Contohnya seperti ini. Ini di Sumatera Selatan. Nah, sekarang prefabricated horizontal drain. Setiap ujung PVD ini bisa dialirkan dengan PVD seperti PVD, tapi ukurannya lebih besar.
dan ini sudah terfabrikasi di pabrik. Tidak seperti pipa tadi yang harus bungkus sendiri dan lain-lain. Materialnya seperti prefabricated fabricatrin, cuma ukurannya lebih besar. Nah, ini kami sedang support mahasiswa S3 di Universitas Gadjah Mada di bawah bimbingan Profesor Heri Kristiadi untuk meneliti tipe sambungan antara prefabricated horizontadrin dengan prefabricated fatikadrin, tipe sambungan yang paling efektif yang seperti apa. Mudah-mudahan semester ini sudah selesai penelitiannya. Nah, jadi seperti ini, ujung-ujung PVD itu bisa disambungkan ke setiap satu titik PVD seperti ini. Ada juga yang setiap dua ujung PVD baru air dialirkan ke satu lajur PHD. Ini pemasangan PVD pola segitiga. Kalau ini pemasangan PVD pola segi empat. Jadi setiap dua ujung PVD dimasukkan ke dalam satu lajur PHD. Terkadang juga tidak jelas mana lebar, mana panjang, maka PHD juga dipasang ke arah memanjang, juga dipasang ke arah lebar. Nah, ini prefabricated horizontadrin yang dikombinasi dengan pipa-pipa perforated. Ini biasanya untuk pekerjaan vakum. Ada juga yang di atas prefabricated horizontadrin masih diberi gear tekstil, baru dilakukan penimbunan preload. Atau ada juga prefabricated horizontadrin ini juga dikombinasi dengan pasir dan juga dikombinasi dengan pipa seperti ini. Nah, seperti itu. Kita masuk ke instrumen geoteknik. Jadi kita sudah bicara preloadnya, sudah bicara vertikalnya, sudah bicara horizontalnya, sekarang kita bicara instrumen geotekniknya. Instrumen geoteknik untuk jalan itu biasanya settlement plate, exotometer, piezometer, inclinometer, begitu ya, obsession well, begitu. Vacuum gauge kalau vakum itu. Nah, pemasangannya seperti ini. Jadi kita perbaikan tanah dengan soil preloading dan vacuum preloading itu kita lakukan per zona. Biasanya kita membuat satu zona itu 50 meter panjang jalan. Nah, baru per zona-zona ini kita pasang settlement plate. Biasanya di tengah dan kanan-kiri begitu. Kemudian kita pasang piezometer. Piezometer biasanya dipasang selang-seling. Kita pasang inclinometer. Inclinometer itu dipasang di kaki-kaki timbunan seperti ini. Kita bahas satu per satu. Settlement plate seperti ini. Jadi fungsinya untuk mengukur penurunan vertikal tanah. Kemudian masangnya seperti ini. Mohon maaf, saya akan cepat. Waktunya sudah mepet. Nah, monitoringnya seperti ini dan menghasilkan grafik seperti ini antara beban tinggi timbunan dan penurunan berdasarkan fungsi waktu. Jadi kalau settlement plate itu hanya mengetahui penurunan tanah pada permukaan. Kalau extensometer kita bisa mengetahui pemampatan tanah lapis per lapis. Begitu. Jadi ini masangnya seperti ini. Kemudian kita monitor, jadi alat ini kita masukkan dalam pipa, nanti akan menunjukkan bunyi tertentu dan meterannya bisa kita baca, sehingga kita bisa mengetahui pemampatan tanah dasar lapis per lapis. Kalau piezometer itu ada tiga, vibrating wire piezometer, pneumatic piezometer, dan open step pipe piezometer. Fungsi piezometer itu untuk mengukur tekanan air ori. Kalau vibrating wire piezometer ini menggunakan tip seperti ini, di mana begitu tip ini nanti ada perubahan tekanan air ori dengan kabel secara elektrik itu dibaca di permukaan tanah. Nah, ini masangnya. Nah, ini bisa dipasang, dibaca di sini. Kalau pneumatic piezometer itu dengan gas.
Jadi begitu di tip ini ada perubahan tekanan air pori, maka gas akan mengalirkan aliran sehingga bisa dibaca di permukaan. Kalau standpipe isometer itu pakai pipa Casagrande seperti ini gitu. Nah, kita mengukur elevasi air dengan peralatan seperti ini. Alat ini dimasukkan ke dalam pipa, nanti ada tanda bunyi, meterannya bisa dibaca, sehingga kita bisa membuat grafik seperti ini. Semakin tinggi timbunan, tekanan air porinya naik, kemudian timbunannya tetap, tekanan air porinya lama-lama kembali ke asal. Inklinometer, pipanya seperti ini, biasanya dipasang di kaki-kaki timbunan, untuk mengukur pergerakan horizontal tanah. Jadi kalau kita punya timbunan di atas tanah lunak, itu biasanya akan ada deformasi keluar. Jadi ini kalau kita pasang pipa inklinometer, pengukuran pertama bisa jadi seperti ini, pengukuran kedua bisa jadi seperti itu, pengukuran tiga bisa jadi seperti itu. Nah, ini bisa kita monitor secara otomatis sehingga ada grafik-grafik seperti ini. Ini pipa-pipa dipasang, kemudian ini alat apa? Alat bacanya, torpedo ini kita masukkan ke dalam pipa. Nanti di iPad ini sudah secara otomatis akan keluar datanya dan kalau di print bisa seperti ini. Jadi kita tahu tanah itu bergerak ke kanan, ke kiri, ke utara, ke selatan, ke barat, ke timur. Dan pergerakannya itu sampai kedalaman berapa. Ini dari atas juga bisa dilihat seperti itu. Kalau observation well itu pada dasarnya adalah sumur pantau. Jadi kita hanya pakai pipa biasa, kita lubangi, kita bungkus geotextile begini. Nah, asal dia sudah bisa menyentuh permukaan air, kita sudah bisa mengetahui perubahan elevasi airnya. Jadi masangnya seperti ini, kemudian alat bacanya seperti ini, dan kita tahu perubahan muka airnya. Terakhir vakum gauge itu hanya untuk vakum, jadi dipasang persis di bawah lapisan kedap ini. Nah, kemudian pembacaannya dibaca begitu saja. Nah, ini akhirnya kita tahu tekanan itu akan naik. Nah, Bu Andriani, sebetulnya ini intinya itu. Kriteria perancangan geoteknik jalan. Bicara kriteria perancangan geoteknik jalan, biasanya kita pakai tiga sumber ini. Panduan geoteknik 4, kemudian manual pekerasan jalan, dan SNI 84602/2017 tentang persyaratan perancangan geoteknik. Di samping itu ada beberapa spesifikasi khusus interim dari Ditjen Bina Marga PUPR. Ada spek PVD, spek PHD, spek instrumen geoteknik, spek vakum, itu ambilnya dari sini. Kita lihat pedoman Kimpraswil dulu. Menurut pedoman Kimpraswil ini merancang jalan kelas 1 itu beban lalu lintasnya 15 kPa. Jadi sudah ditentukan 15 kPa, didistribusikan sampai ke tanah dasar. Kemudian penurunan untuk timbunan. Untuk jalan kelas 1 itu penurunan yang disyaratkan selama konstruksi harus tercapai lebih dari 90%. Setelah masa operasional, apakah jalan boleh turun? Boleh, asal kurang dari 20 mm per tahun. Jadi kita harus mampu memampatkan tanah dasar sampai konsolidasi lebih dari 90%. Nah, kemudian setelah konstruksi jalan dan trafik dioperasikan, apakah masih boleh turun? Boleh, asal kurang dari 20 mm per tahun. Kemudian ada lagi, ini pengaruh untuk pergerakan lateral, saya lewati aja. Nah, sekarang di manual perkerasan jalan.
kalau di manual perkerasan jalan itu diatur bahwa tetap 90%. Nah, setelah perkerasan dan trafik dioperasikan, apakah masih boleh turun? Masih, asal selama umur konstruksi itu hanya 100 mm. Artinya jalan itu sebetulnya hanya boleh mengalami penurunan kurang dari 10 cm sebetulnya. Oke. Nah, kemudian terhadap air banjir bagaimana? Di manual perkerasan jalan diatur bahwa elevasi air tanah itu 1,7 di bawah muka subgrade. Kemudian air banjirnya itu setengah meter di bawah muka subgrade, di bawah perkerasan bawah begitu ya. Nah, kalau kriteria ini sudah kita penuhi, tentu ya jalan kebanjiran itu enggak ada lagi ya. Dan teknologi untuk itu sebetulnya ada. Nah, sekarang menurut SNI persyaratan perancangan geoteknik, perbaikan tanah itu dilakukan apabila ada likuifaksi, penyebaran lateral, perbedaan penurunan seperti yang jembatan tadi, dan penurunan total. Kemudian ini penting yang sebelumnya tidak diatur bahwa kita harus melakukan penyelidikan geoteknik pendahuluan. Jadi setiap area 100 x 100 atau 10.000 meter persegi atau 1 hektar itu minimal ada 1 sondir dan 1 uji SPT dilanjutkan dengan tes lab. Nah, kemudian kita bisa memilih metode perbaikan tanah. Jadi metode perbaikan tanah itu rupanya dibedakan dari ukiran butiran, mulai lempung, lano, pasir, kerikil. Kalau daerah tanah-tanah lempung, lano, perbaikan tanahnya sebelah kanan. Kalau tanahnya pasir, kerikil, perbaikan tanahnya menggunakan sebelah kiri. Soil preloading itu menurut SNI perancangan geoteknik hanya untuk tanah lempung, lano, dan lano kepasiran. Sedangkan vakum preloading itu hanya untuk tanah lempung sampai lempung kelanawan saja. Jadi sebetulnya menurut SNI persyaratan perancangan geoteknik, vakum preloading itu tidak direkomendasi untuk tanah-tanah yang mengandung pasir, hanya sampai lempung kelanawan saja. Nah, setelah itu harus ada jumlah minimum penyelidikan tanah. Ini misalnya untuk struktur memanjang, jadi jalan raya, jalan rel, dan seterusnya, 1 titik per 50 sampai 200 meter. Itu harus ada 1 titik penyelidikan tanah. Kecuali runway itu per 100 meter. Dan apabila ternyata antara titik satu dan titik lain perbedaannya sangat signifikan, kita perlu nambah 1 titik di antaranya. Gitu. Jadi sekarang kita sudah ada jumlah minimum penyelidikan tanah sesuai dengan SNI persyaratan perancangan geoteknik. Kemudian konsolidasi minimal. SNI persyaratan perancangan geoteknik menentukan batas penurunan timbunan itu 90%. Jadi kalau 100%-nya di sini, maka 90%-nya di sini. Kemudian SNI juga mensyaratkan PVD itu dipasang sampai kedalaman berapa? Di sini ada dua pilihan, sampai tanah keras atau tanah lempung teguh yang tidak lagi menimbulkan penurunan yang tidak dapat ditoleransi, atau kedalaman tanah lunak di mana tegangan pada level tersebut lebih kecil daripada 10% tekanan akibat beban. Jadi kita dulu pernah gambar distribusi tegangan. Nah, ketika sampai di 10%, ini PVD boleh dihentikan kedalamannya. Load ratio, itu yang kami sebutkan tadi, bahwa untuk soil preloading, load rasionya itu harus tercapai 1,3. Apabila efek gaya angkat tidak diperhitungkan, dan 1,2 apabila efek gaya angkat diperhitungkan. Jadi, seperti tadi, load
faktor untuk soil preloading adalah sesuatu yang membebani tanah dasar pada saat perbaikan dan sesuatu yang membebani tanah dasar pada saat operasional. Itu harus 1,3. Demikian juga untuk vakum juga harus 1,3 apabila gaya angkat tidak diperhitungkan dan 1,2 apabila gaya angkat diperhitungkan. Nah, untuk ini kami cepat saja metode pelaksanaan preloading. Kami sampaikan dua, yang soil preloading itu di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang vakum preloading di Sumatera Selatan. Pertama, soil preloading terlebih dahulu di Banjarmasin, ini tanah existing, kemudian kita stripping, kita gelar geotekstil, masang lantai kerja, kemudian ini masang PVD, prefabricated vertical drain. Kemudian masang horizontal drain. Kemudian mulai pasang preload. Preload terus kita timbun. Selama itu kita monitor. Ini settlement plate. Monitor spesometer. Monitor inclinometer. Nah, preload kita biarkan dan kita tunggu sampai konsolidasi tanah dasar mencapai 90%. Setelah itu kita bongkar atau kita unloading. Kemudian kita leveling. Ngaspal, selesai. Sekarang untuk vakum preloading, ini di pematang panggang kayu agung. Ini sudah di stripping, sudah dengan geotekstil. Ini ditimbun untuk lantai kerja pemasangan PVD. Ini pekerjaan pemasangan PVD. Kemudian kita masang dinding kedap. Kemudian masang PHD. PHD dan pipa kita kombinasi. Nah, sebelum kita tutup dengan lapisan edap membran, kita gelar non-woven geotextile terlebih dahulu agar geomembrannya terproteksi agar tidak tercoblos dari bawah. Nah, ini dipasang vacuum gate, settlement plate, dipasang piezometer, dipasang inclinometer, pompa-pompa vakum sudah kita mulai pasang. Nah, ini sudah mulai dioperasikan. Kita monitor vacuum gauge-nya, monitor settlement plate, monitor piezometer, monitor inclinometer. Nah, ini pemompaan vakum ini kita lakukan siang malam 24 jam terus-menerus sampai konsolidasi tanah dasar mencapai 90%. Nah, hanya di vakum ini lebih menguntungkan karena selama vakum berjalan, struktur di atas kita masih bisa, kita sudah bisa mulai lakukan. Tapi harus kita proteksi terlebih dahulu dengan geotekstil non-woven seperti ini agar geomembrannya tidak tercoblos dari benda runcing dari atas. Nah, jadi ini sebetulnya sih kombinasi ya. Pompa vakumnya jalan, itu berarti vakum preloading. Timbunan tanahnya jalan, itu namanya soil preloading. Jadi ini sebetulnya kombinasi. Nah, setelah konsolidasi tercapai, kita unloading, kita matikan vakum, kita leveling, agregat digelar, aspal. Nah, sehingga pekerjaan jalan sudah selesai. Terakhir penutup, alhamdulillah. Jadi kita bisa simpulkan tanah lempung lunak itu mempunyai karakteristik daya dukung yang relatif rendah serta pemampatan yang relatif besar dan berlangsung relatif lama. Sehingga apabila tanpa dilakukan perbaikan terlebih dahulu, konstruksi bangunan jalan yang dibangun di atasnya bebannya relatif terbatas serta akan mengalami penurunan yang relatif besar dan berlangsung relatif lama yang akan berpotensi mengalami kerusakan. Nah, pembangunan jalan pada lapisan tanah dasar lempung lunak di Indonesia itu tidak dapat dihindari. Yaitu tadi, Pantura Jawa, Pantai Timur, Sumatera itu tanah lempung lunak itu. Kunci suksesnya terletak pada pemilihan teknologi perbaikan tanah yang diaplikasikan dengan disertai data uji penyelidikan dan uji laboratorium tanah dasar yang memadai. Jadi SNI, persyaratan perancangan geoteknik, sudah menentukan jumlah titik-titik
penyelidikan tanah yang harus kita lakukan. Kemudian metode preloading adalah salah satu metode perbaikan tanah lempung lunak yang bertujuan untuk mengurangi pemampatan tanah dasar sebelum konstruksi bangunan dibangun di atasnya. Sehingga konstruksi bangunan jalan yang telah selesai dibangun, penurunannya relatif sangat kecil dan tidak menyebabkan kerusakan. Sebagai preload dapat digunakan timbunan tanah, itu disebut soil preloading, atau tekanan vakum, disebut vakum preloading, atau kombinasi keduanya. Nah, untuk mempercepat pemampatan tanah, digunakan prefabricated vertical drain. Dan monitor kecepatan preloading digunakan instrumen geoteknik. Bu Dr. Andriani, cukup sekian Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sangat luar biasa nih Pak. Detail sekali, mulai dari teori sampai contoh-contoh pembahasan dan lain-lain sebagainya. Sangat detail sekali. Ini biasanya kalau di kuliah itu Pak diberikan untuk beberapa kali pertemuan. Baik, ini Pak sudah banyak ini Pak pertanyaan-pertanyaan dari peserta. Ini ada yang raise hand, kita berikan kesempatan dulu kepada yang raise hand. Tamara, silakan Bu Tamara untuk membuka video dan juga mikrofonnya. Silakan bertanya langsung dengan Pak Pak Wahyu. Maaf Bu, sepertinya ada kendala. Oh, ya. Bisa. Sudah bisa? Silakan, Tamara. Ya, silakan. Terima kasih sebelumnya kepada Bu Andriani dan tim Lab Geotek UNAN. Dan terima kasih Pak Wahyu, terima kasih banyak atas ilmunya yang sangat ini ya berharga buat kita semua gitu dalam pelaksanaan lapangan maupun dalam perencanaannya. Pak, izin bertanya Pak. Ada beberapa pertanyaan sebenarnya. Yang pertama itu untuk pelaksanaan vakum dan soil ini, adakah persentase penurunan lagi Pak setelah dia mencapai titik mampatnya seperti itu? Nah, yang kedua mungkin Bapak pernah familiar sama metode foam mortar busa Pak, itu yang mengganti tanah timbunan menjadi sejenis mortar yang bisa menahan beban sampai dengan 2000 kPa itu Pak, dan sifatnya ringan itu. Nah, menurut Bapak metode mana sih yang lebih optimal untuk tanah lempung lunak ini sendiri? Apakah memang metode vakum ini lebih optimal gitu Pak dari segi metode pelaksanaannya, lama pelaksanaannya dan budgetingnya dibandingkan dengan pemortar busa yang ringan tadi gitu Pak. Mungkin kalau misalkan Bapak pernah familiar gitu. Mungkin sekian Bu, terima kasih atas kesempatannya. Ya, terima kasih Bu Tamara. Silakan Pak Wahyu. Terima kasih Bu Tamara atas pertanyaannya. Jadi pertama, apakah masih ada penurunan? Ya kita tahu masih gitu. Karena kan SNI persyaratan geoteknik sendiri itu hanya mensyaratkan 90% konsolidasi. Jadi kan pasti masih ada 10% konsolidasi. Ya. Hanya kita tahu grafik konsolidasi itu kan semakin lama semakin datar-datar asimtot begitu ya. Jadi 10% konsolidasinya itu ditempuh dalam waktu yang amat sangat lama. Ya. Dan masih ada penurunan, tetapi kan kita punya payung hukum lain dari kriteria tadi. Asalkan penurunannya kurang dari 20 mm per tahun, no problem. Gitu ya, gitu. Nah, kami tambahin lagi bahwa PVD, vertical drain, itu hanya mengurangi atau menghilangi pemampatan primer saja ya. Kita kan tahu konsolidasi itu ada konsolidasi primer, ada konsolidasi sekunder begitu ya. Nah, kalau tanah lempung itu yang gede, yang besar itu kan primernya. Sekundernya
di dalam beberapa teori dan perhitungan dihilangkan. Kalau tanah gambut, ini Bu Andriani yang ahlinya ini, kebalik. Ya. Konsolidasi primernya kecil, tapi konsolidasi sekundernya besar. Oleh sebab itu, vertical trim tidak cocok untuk gambut. Gitu. Ya. Jadi, kembali lagi, apakah masih ada penurunan? Masih. Gitu. Jelas-jelas hanya 90% kok ya. Tetapi kan kita tahu, 10%-nya itu dalam waktu yang ratusan tahun bisa jadi. Dan yang penting adalah jalan itu mengalami penurunan boleh kok. Yang nggak boleh kan mengalami penurunan terus rusak. Nah, asal penurunannya itu kurang dari 20 mm per tahun, no problem. Gitu ya. Oke. Pertanyaan kedua, mortar busa. Jadi banyak cara untuk melakukan pembangunan jalan di atas tanah lumpung lunak. Tadi kami sebutkan salah satu karakteristik tanah lumpung lunak itu kan daya dukungnya rendah, gitu ya. Nah, sehingga memberikan beban yang ringan itu menjadi salah satu solusi, gitu. Ya, itu kalau kami memperbaiki tanahnya. Kalau Buta Mara memperingan bebannya, sama tujuannya. Tujuannya apa? Tujuannya bilang biar tidak mengalami penurunan gitu ya. Kenapa sok kok takut turun? Karena kalau bangunan mengalami penurunan, itu kalau melewati batas toleransinya rusak begitu. Ya. Kemudian efektif mana mortar busa dengan metode preloading jangan dibandingkan ya. Itu membandingkan mirip sapi dengan kerbau, itu nggak bisa dibandingkan. Gitu ya. Nah, kalau mau membandingkan soil preloading dengan vakum preloading, boleh dibandingkan. Ya. Jadi vakum preloading itu kan minimal kita bisa mereduksi kebutuhan tanah timbunan. Nah, ini untuk daerah-daerah tertentu cocok. Seperti di jalan tol Trans Sumatera, di daerah Palembang, itu di situ nggak ada gunung. Jadi untuk nimbun membuat soil preloading itu kita tidak gempur gunung tapi gali tanah. Nah, ini kan bisa merusak lingkungan gitu ya. Kemudian tadi kita sampaikan bahwa mematikan vakum itu setara dengan bongkar beban timbunan tanah 5 meter. Ya. Dari waktu sudah bisa dibayangkan ini ya. Bongkar timbunan tanah 5 meter berapa lama? Sementara di satu sisi tinggal matikan pompa vakum gitu aja, dan semua sistem vakum kita nggak kita ambil, langsung kita timbun tanah di situ. Jadi beda waktunya di situ. Yang satu harus membebani dengan urukan tanah 5 meter. Tentu urukan tanah di atas tanah lunak itu banyak problem, aktivitas dan lain-lain gitu. Itu waktu dibandingkan dengan kita membuat sistem vakum itu berapa lama, itu lebih fix gitu ya. Tetapi kalau harus melakukan penimbunan, banyak faktor, belum banyak faktor lingkungan, faktor hujan, faktor jalan akses dan lain-lain. Yang pasti bagi orang geoteknik, timbunan tinggi di atas tanah lunak itu problem stabilitas, itu pasti. Itu Bu Tamara, Mbak apa Bu toh ini? Bu boleh, Mbak boleh Pak. Ya, makasih banyak. Banyak ya Pak ya. Makasih Bu Andri. Ya, terima kasih Bu Tamara. Ini baik Pak, kita melihat dari kolom chat ini sudah banyak sekali nih Pak yang masuk. Ini mungkin sudah hampir 20-an dan mungkin tidak semuanya bisa kita jawab karena kita terbatas dengan waktu ya sampai jam 11 nanti karena nanti mau sholat Jumat. Ini saya bacakan ya Pak ya, ini pertanyaan dari Pak Fauzi Banten. Jadi pertanyaannya adalah, terkait dengan metode perbaikan tanah lempung lunak dengan metode soil dan vakum preloading, ini bagaimana pengaruhnya terhadap tekanan air poli dasar di sekitar lokasi pembangunan dan pola rembesan air yang arah alirannya memotong lokasi pembangunan. Kemudian, untuk material timbunan yang akan digunakan, apakah ada spesifikasi khusus dari segi indeks properti tanahnya, sehingga metode ini dapat diterapkan secara maksimal dan kualitas jalan yang dibangun menjadi awet sesuai dengan umur dan mutu konstruksi. Itu Pak. Makasih. Saya yang kedua dulu.
Pak siapa tadi, Bu? Fauzi dari Banten ini, Pak. Pak Fauzi dari Banten. Yang kedua ya, mengenai material timbunan, tentu asumsi kami ini material timbunan untuk soil preloading ya. Yang penting punya berat. Kan kita bicaranya preload, load beban berat. Jadi yang penting punya berat. Toh nanti dibongkar gitu. Jadi kita harus bedakan mana material timbunan untuk struktur, mana material timbunan yang nanti yang hanya sebagai preload saja yang akan dibongkar. Nah, ini juga banyak menyangkut menyangkut metode pelaksanaan ya. Biasanya di dalam pembangunan jalan sih bongkaran preload itu dipakai dari STA 1 dipakai ke STA lainnya. Nah, kalau begitu biasanya juga material untuk preload itu juga dipakai material untuk struktur. Nah, kalau demikian yang menentukan adalah spesifikasi strukturnya, Pak Fauzi. Ya. Kalau untuk preloadnya yang penting adalah punya berat. Dan kita ngitung berat itu hanya berat isi kali tinggi. Jadi tetapi Pak Fauzi mesti hati-hati ya. Kita mesti tahu persis konsultan perencananya itu mendesain preload 5 meter itu dengan berat isi berapa. Ya. Karena kalau konsultannya misalnya mendesain berat isi mendesain tinggi 5 meter dengan berat isi 1,8 di lapangan tetap pakai 5 meter tapi ternyata berat isinya 1,5 itu berarti beratnya kurang gitu. Nah, kalau beratnya kurang apa konsekuensinya? Bisa jadi load faktornya kurang dari 1 gitu. Ya. Nah, ini menurut saya ini sangat sangat penting ya. Dan saya juga berkali-kali teriak-teriak bahwa setiap pekerjaan perbaikan tanah metode soil preloading, berat isi itu belum dijadikan spek yang harus diawasi. Di PU yang diawasi masih kepadatan begitu, tapi bukan berat isi. Padahal kami ini butuhnya adalah berat isi, karena berat isi kali tinggi sama dengan beban. Begitu Pak Fauzi. Mengenai rembesan-rembesan tadi ya. Jadi kita bicara konteksnya itu adalah tanah lempung lunak. Tanah lempung lunak itu karakteristiknya adalah kalau di dalam air pori itu sudah ada air, air itu menjadi sangat sulit keluar. Kalau tidak diberikan energi yang cukup besar. Nah, kami ini ada problem nggak ini? Enggak ya? Enggak, ini kayaknya ada peserta yang ini nih, peserta yang oh, baik, lanjut. Nah, jadi soil preloading, vakum preloading itu kan sebetulnya hanya pekerjaan mengeluarkan air pori doang dengan biaya yang mahal, ya. Itu air pori di dalam tanah lempung itu dikeluarkan. Bisa dengan digencet dengan beban, bisa dihisap dengan vakum. Harus ada energi seperti itu. Nah, itu untuk mengeluarkan air. Maksudnya adalah ketika airnya keluar, maka tinggal butir-butirannya saja, sehingga lebih padat, berarti daya dukungnya lebih kuat. Kira-kira begitu. Nah, air-air yang di luar tanah lempung lunak tadi itu, baru bisa masuk ke dalam air pori lempung itu kalau diberi energi juga seperti energi ketika kita mengeluarkan air dari lempung lunak tadi begitu. Satu. Dan mestinya kita harus pemampatan ini harus selalu vertikal ya. Oleh sebab itu kita masang inklinometer kanan kiri. Kita jangan terjebak bahwa penurunan tanah itu akibat sliding, jangan sampai ketebak begitu. Jadi kita ingin penurunan permukaan tanah itu akibat pemampatan tanah dasar, bukan akibat sliding ke kanan atau ke kiri.
Begitu Pak Fauzi jawaban saya. Oh, baik, terima kasih banyak Pak Wahyu atas jawabannya. Ini masih ada lagi nih Pak Wahyu pertanyaan. Ini saya kumpulkan, kalau yang senada mungkin nanti dijadikan satu aja ya. Yang terima kasih Bu Indriani yang kelompok-kelompokkan. Terima kasih saya. Yang berikutnya ini dari Bapak atau Ibu Emanuela. Ini menanyakan bagaimana kedalaman angkur geomembran dari tanah existing minimal berapa meter jika kedalaman PVD rata-ratanya di atas 15 meter. Jadi berapa kedalaman angkurnya, Pak? Jadi begini, vakum itu kan nyawanya ada di kedap. Jadi tanah lempung lunak itu kita asumsikan karena permeabilitasnya sangat kecil, kita sudah asumsikan itu kedap. Nah, permasalahannya ketika kita masang vertical drain itu perlu lantai kerja, timbunan tanah. Timbunan tanahnya biasanya granular. Permasalahannya lagi, struktur jalan itu untuk base sub-base itu biasanya tanah-tanah granular. Nah, tanah-tanah granular itu sebetulnya yang membuat bocor, begitu ya. Oleh sebab itu, kita masang geomembran untuk menutupi tanah-tanah granular tadi yang mendatar, yang ke bawah itu cukup setengah meter masuk ke lempung. Jadi misalnya tanah dasar sudah dipastikan lempung lunak, kemudian kita menimbun tanah granular untuk memasang PVD katakanlah 1 meter gitu, ya kita cukup memasukkan geomembran ke bawah tegak itu cukup 1,5 meter. Yang 1 meter untuk nutup tanah granular 1 meter, yang 1,5 meter kita masukkan ke dalam lempung. Walaupun PVD-nya ke bawah 15 meter, itu geomembrannya tidak harus menutup sampai 15 meter, tidak. Yang penting geomembrannya adalah nutup tanah-tanah granularnya itu. Gitu. Gitu Bu atau Pak Emanuel. Kayaknya Mbak Ibu mungkin Pak ya. Ibu, ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga nih Pak. Ini mungkin sampai jam 11 ya Pak ya. Jam 11 ya. Nanti kita tutup acaranya. Ya. Surabaya masih bisa berangkat Jumatan 11:30 lah Bu. Oh gitu ya Pak ya. Ya. Baik Pak. Kita maksudnya dekat. Baik, pertanyaan yang berikutnya ini dari Pak Das Edwiza, ini dosen dari Teknik Sipil, Pak. Pertanyaannya adalah, di antara metode-metode untuk menstabilkan tanah soft clay tersebut, mana yang paling banyak diterapkan dan bagaimana pula dari segi dan waktu, mana yang paling efektif, Pak, dan efisien? Baik. Begini, saya cenderung soil preloading ya. Saya cenderung yang timbunan tanah. Kenapa? Karena timbunan tanah, pembebanan dengan preload timbunan tanah itu sebetulnya apa ya? Tidak terlalu memerlukan hal-hal yang sifatnya apa ya, rinci begitu. Yang pasti bahwa semua pekerjaan itu kita akan pasang instrumen geoteknik. Instrumen geoteknik itu memberi gambaran kita secara aktual di lapangan. Misal, kita merencanakan PVD dengan jarak 1 meter. Harapannya konsolidasi 90% tercapai 3 bulan. Dalam kenyataannya di lapangan tidak mesti 3 bulan begitu. Ya. Kita merencanakan dengan preload 4 meter akan mengalami pemampatan sebesar 1,5 meter misalnya. Nah, di lapangan kenyataannya enggak mesti 1,5 meter begitu ya, karena tanah itu kan sangat sangat heterogen ya. Nah, kita sangat dibantu oleh instrumen geoteknik. Jadi kalau kita melakukan penyelidikan tanah CC itu untuk memperkirakan pemampatannya. Kalau kita tahu pemampatannya, berarti kita bisa menghitung volume timbunan. Kira-kira begitu. CV itu untuk memperkirakan waktu konsolidasinya. Kalau kita tahu waktu konsolidasinya, berarti kita tahu waktu tunggunya, berarti kita bisa membuat
perkiraan schedule pelaksanaan. Nah, bagi kami praktisi, hanya sampai di situ. Setelah itu perencanaannya kami tutup, gitu ya. Dan kami akan, mata kami menggunakan instrumen geoteknik. Kenyataannya turunnya berapa pakai settlement plate. Ya, kenyataannya konsolidasi 90% tercapai berapa? Ya, dari grafik settlement plate kita asauka begitu. Ya. Jadi kalau metode slipper loading itu saya menyampaikan seperti itu. Nah, kemudian misalnya konsolidasinya 90% itu tidak tercapai begitu. Kalau slipper loading ya kita tambah timbunan aja gitu, terus begitu ya. Kira-kira begitu ya. Nah, kalau vakum itu sebetulnya kita itu tidak bisa mengatur tekanan vakum yang kita inginkan. Jadi kalau dengan soil preloading itu kita bisa ngatur perkerasan itu setara dengan berapa meter timbunan, traffic bisa dihitung setara dengan berapa meter timbunan, sehingga kita harus memberikan preload berapa, itu bisa ngitung. Tetapi kalau vakum, itu itu sudah liar kemana-mana. Kita tidak bisa membuat, saya ingin vakum 50 kPa, saya ingin vakum 60 kPa, saya ingin vakum 70 kPa, itu kita nggak bisa. Jadi kecenderungannya kita itu ingin vakum itu di atas 80% tekanan atmosfer luar. Biasanya adalah karena tekanan atmosfer luar itu 100 kPa biasanya. Nah, kita yang kita kejar itu 80 kPa. Nah, 80 kPa itu kan setara dengan 8 ton per meter persegi. Kadang sangat lebih besar dari preload yang sebenarnya dibutuhkan gitu. Perkerasan dan traffic itu rata-rata itu di bawah 2 meter timbunan kok, cuma segitu aja kok. Nah, kita pakai vakum nggak bisa bikin segitu. Kita dapatnya 80 kPa setara dengan 5 meter timbunan. Jadi kadang-kadang terjadi over gitu. Nah, jadi kondisinya seperti itu, Bu Andriani. Meleset nggak jawaban saya ya? Pas tuh Pak jawabannya. Ya, terima kasih Pak. Baik Pak. Selanjutnya ini tentang gambut ini Pak. Mungkin ada pertanyaan gambut dari Bu Andriani orang. Gambut Bu Andriani. Dia bertanya tentang ini nih Pak. Apakah dengan mempergunakan freeloading dan vakum ini bisa dipergunakan untuk perbaikan pada sana gambut? Itu ya Pak ya. Kemudian ya, bagaimana proses penanganannya? Karena gambut itu ada pengaruhnya terhadap penunggakan air. Maksudnya mungkin mudah mampat ya. Pemampatannya tinggi. Ini dari Bu Susi dan Pak Doni. Apakah bisa ya diterapkan untuk tanah gambut? Ya, tadi sudah kami singgung ya. Untuk tanah gambut itu konsolidasi primernya kecil. Yang besar itu konsolidasi sekundernya ya. Jadi pemampatannya itu terjadi bukan karena disipasi air, tapi pemampatan tanah gambut itu terjadi karena pembusukan gambutnya itu. Kira-kira begitu ya, Bu Andriani ya? Iya, betul Pak. Ya, jadi PVD hanya untuk menghilangkan atau mereduksi konsolidasi primer. Jelas, PVD tidak cocok untuk gambut. Mubadir, ya. Karena permeabilitasnya gambut jauh lebih besar dari permeabilitasnya PVD. Kalau tanah lempung lunak lain. Tanah lempung lunak itu permeabilitasnya kecil, jadi ketika diberi vertical drain itu terbantu gitu. Kalau gambut tidak terbantu. Nah, problemnya di tanah gambut itu kan di daya tumbuh ya. Jadi sebetulnya metodenya itu bisa soil preloading tahap demi tahap, pelan-pelan, secara teoritis begitulah ya. Tapi kalau di lapangan juga
berapa lama selesai, kira-kira begitu. Gitu aja lah, jadi kalau buat soil preloading juga problemnya nanti di stabilitas timbunan preloadnya begitu. Ini saya jawab agak gurau ya Bu ya. Kalau ketemu tanah gambut, cari lahan yang lain saja katanya gitu Bu Andrea. Benar-benar Pak. Karena dia dekomposisinya tinggi ya Pak, terus dekomposisi jadi terus mengalami pelapukan, jadi dia tidak bisa di apa namanya tidak bisa diprediksi kekuatannya Pak ya. Ya. Baik Pak Wahyu, halo Pak Wahyu. Ya ya. Oke. Baik Pak, kita lanjutkan Pak, ini dari PUPR Pak, Pak Tamis Patoni, ini mau bertanya, katanya apakah beban untuk metode preloading hanya tanah dengan berat isi yang kering saja, atau bisa menggunakan bahan lain? Oh ya, jadi untuk saya preloading itu mohon segala sesuatu yang punya berat, ya. Kalau kita punya tiang panjang banyak begitu ya, ya di situ sebetulnya kita bisa kita berapa begitu. Hanya kalau kita ngerjakan soal preloading gitu, dan sekali lagi ya, yang kritis untuk soal preloading adalah stabilitas, apalagi dia atas tanah lunak, timbunan harus pelan-pelan, hanya pelan-pelan, harus dibantu inclinometer. Begitu inclinometernya sudah memberikan tanda-tanda ini mau longsor, stop dulu, baru inclinometernya sudah mulai tenang kembali, pembebanan timbunan dilanjutkan. Nah, kami yang sering membuat preloading timbunannya longsor kan ya suka-suka itu. Tiang-tiang pancang yang sudah mulai berdatangan, kemudian ditumpuk begitu aja, ya gitu. Kemudian itu contoh. Bisa juga dengan beban air, Pak Patoni, itu. Tapi kita tahu ya, tanah itu kan minimal berat isinya 1,5. Nah, kalau air itu hanya 1, begitu. Jadi bicara tinggi, keperluan tingginya itu lebih tinggi air yang dibutuhkan. Sementara air itu perlu tanggul begitu. Saya pernah merencanakan ini di daerah Mimika, nggak jadi. Karena rupanya keperluan tanggulnya agar tidak guling, tidak geser, itu juga perlu tanah lagi. Kenapa tanahnya untuk pakai tanggul, nggak dipakai untuk preload sekalian akhirnya begitu. Jadi, tapi prinsip bisa, bebannya bisa apapun yang punya berat. Bahkan kalau untuk vakum preloading, air yang dihisap dari pompa vakum, kebetulan kan juga pakai geomembran, itu ditaruh di atas geomembran. Jadi ini bisa nambahi berat isi 1 meter, 1 ton per meter kubik, lumayan. Begitu Pak Patoni. Baik, terima kasih banyak Pak Wahyu. Ini berikutnya dari ini Bapak Ahmad Trunajaya nih dari PUPR. Ini Pak Ahmad Trunajaya ini kerjanya di Bina Marga. Silakan Pak Ahmad Trunajaya. Kembali lagi Pak Trunajaya ini ketemu lagi nih. Pak Trunajaya silakan langsung aja bertanya dengan Pak Wahyu. Silakan dibuka videonya dan juga mikrofon. Ya, izin Pak Wahyu, makasih. Kak, saya sehat, Pak Trunajaya. Ngomong apa ya? Ini adik saya ini. Pak Andrian ini ada Pak Trunajaya, Pak. Udah bertahun juga saya nggak ketemu nih. Ini ada sepupu saya, Pak Wahyu. Ini ketemu lagi kita, diskusi menarik. Saya cuma mau nanya. Minggu lalu ketemu, Pak Trunajaya. Saya janji mau kontak belum ini, karena saya ini Pak Wahyu mau nanya. Yang masih ingat, tadi tertarik saya, kalau saya juga tahu kalau apa Bu Andriani juga dulu S2-nya tentang gambut ya. Jadi mungkin bisa menambahkan. Terus ini Pak Wahyu, untuk yang jalan lingkar Kalimantan Selatan menindaklanjuti jawaban Bapak tadi gitu loh. Jalan lingkar Selatan Basiri yang kemarin kita diskusikan dan juga Palembang Indralaya. Kan Kalimantan Selatan ini terkenal gambut. Saya agak yakin mungkin ya, tapi tolong dikoreksi. Mestinya di jalan kedua jalan itu minimal Bapak ketemu lapisan gambut. Nah, pertanyaan saya apakah benar begitu? Kalau begitu berarti yang tadi yang statement Bapak ini bukan maksudnya ini Pak ya diskusi saja.
bahwa itu tidak efektif di gambut, sebaiknya dihindari. Nah, saya juga nanti akan belajar banyak juga dengan apa Ibu Andri ini juga ini. Makasih Pak, mungkin itu aja Pak. Begini, Pak. Waalaikumsalam. Begini Pak Trunajaya, kalau yang di Palembang maupun di Kalimantan itu bukan gambut murni, juga bukan tanah lempung lunak murni, oh, Pak. Nah, kebetulan itu gambutnya hanya di atas, di bawahnya itu tanah lempung lunak gitu. Ya. Nah, di Palembang itu gambutnya sekitar 3 meteran di atas, Pak. Ke bawahnya lapisannya lempung lunak. Demikian juga di Kalimantan, Pak. Jadi karena yang di atas gambut, yang di bawah lempung lunak, PVD kami itu maunya mempercepat konsolidasi tanah lempung lunaknya, Pak. Tapi harus melewati gambutnya. Itu aja aturan aja ya. Jadi hanya untuk lewat aja lah gitu. Tujuannya bukan itu gitu. Kalau memampatkan tanah gambut ya pakai berat, enggak pakai PVD lah, pakai berat. Nah, cuma PVD kami harus lewat situ, Pak, gitu ya. Harus lewat situ untuk menuju tanah lempung lunaknya. Nah, saya tambah lagi, makanya kalau di Palembang itu geomembrannya yang masuk ke bawah itu sampai sekitar 5 meter. Karena nutup gambutnya itu, agar geomembrannya paling enggak setengah meter itu masuk ke lempungnya. Gitu, Pak Trunajaya. Izin Ibu Moderator dan teman-teman yang ini. Ya, ini berarti clear juga, supaya kan kalau bagi orang yang apa punya pengetahuan setengah-setengah saya kan gini, Kalimantan, terutama Kalimantan Selatan, itu daerah gambut gitu. Nah, saya juga pernah tahu juga, ada yang ketebalannya cuma 3 meter, ada yang mungkin daerah Kalteng itu bisa sampai puluhan meter. Nah, jadi ini kan clear bahwa untuk yang ini dia masih, karena kan asumsi saya, tolong koreksi juga, semacam kayak pemanfaatan konsolidasi tanah juga, PPD ini juga semacam kayak kita mencari kayak N-bearing gitu loh Pak, walaupun mungkin nggak seperti sepenuhnya seperti itu kan. Asumsinya seperti itu. Nah, sehingga tadi kalau yang ini, nah cuma pertanyaan berikutnya adalah berarti yang di atas itu dia masih bisa ya Pak, walaupun dia apa agak sedikit permeable, satu itu ya Pak ya, artinya selama dia tidak di bagian bawah bisa, tapi pasti ada perlakuan khusus juga untuk yang ada 3 meter di atas itu satu. Yang kedua Pak, ini melanjut ini. Nah, kenapa yang Tol Semarang Demak itu akhirnya saya juga masih bingung Pak, informasi terakhir bagaimana, walaupun saya Bina Marga, tapi itu kan masalah tol ya Pak ya. Pernah katanya yang Tol Semarang Demak itu mau pakai cerucuk bambu gitu ya Pak ya. Atau cerucuk galam. Nah, itu ada juga teori seperti itu juga. Terus ada teman saya juga, dokternya itu ngambil kombinasi PVD dengan cerucuk galam gitu Pak. Jadi maksud saya, tolong dijelaskan secara ini kombinasi itu. Nah, terus tapi terakhir saya dengar kalau yang di jalan tol Semarang Demak itu akhirnya pakai ini apa tiang panjang Pak, apa benar begitu? Nah, kalau memang benar begitu, kenapa misalnya apakah PVD ini itu karena mungkin kayaknya sih yang saya pernah dengar secara ini lebih murah PVD daripada kalau kita pakai tiang panjang full gitu. Makasih ya Pak Wahyu dengan Bu Andriani. Kalau untuk maaf Andriani, saya langsung jawab. Silakan Pak Wahyu. Kalau di Tol Trans Sumatera itu Pak, tiang panjang itu biayanya 3 kali PVD Pak. Oh, gitu kan ya. Kalau vakum itu 1,5 PVD, 1,5 soil preloading. Saya jawab yang Semarang Demak, Pak. Semarang Demak itu ada dua, Pak. Ada yang jadi tanggul, ada yang jalan saja, gitu. Kalau yang fungsinya untuk jalan saja, ya dia dibikin elevated, Pak, di atas yang panjang, begitu. Nah, kalau yang fungsinya juga sekalian tanggul laut, nah itu mau tidak mau pakai urugan Pak, pakai timbunan tanah gitu. Ya. Jadi ya di sana akhirnya ya pakai
pakai preloading, Pak, karena pantai utara Jawa lapisan tanah lempungnya tebal, ya dipercepat pakai vertigadrin gitu. Nah, hanya permasalahannya kan timbunannya menjadi sangat tinggi karena juga sebagai tanggul laut, kira-kira demikian. Nah, mengenai detailnya itu nanti bisa bercabang macam-macam, Pak, ya. Siap, siap. Karena ya kira-kira begitu. Nah, ini kalau bicara tanah gambut itu, mohon maaf ya Pak Trunajaya, sebetulnya yang tahu persis apa itu tanah gambut dan apa itu tanah lempung lunak itu ya seperti Bu Andriani, orang akademis, orang kampus gini loh Bu Pak. Berarti saya kurang sowan ke adik saya sendiri ya Pak ya, mohon maaf. Ya, karena begini Pak Trunajaya ya, kalau di kampus itu untuk bicara, untuk ngomong tanah gambut itu hati-hati gitu. Karena setiap tidak setiap tanah organik itu gambut begitu. Itu adalah gambut. Ya. Sementara itu kalau di pidato-pidato Pak Bupati, Pak Wali Kota, termasuk Pak Kepala PU barangkali ya, setiap tanah lain bicaranya gambut. Bu Andriani nih tanggung jawab menerangkan ini. Ya nanti saya terangkan tuh Pak Truna. Jadi memang tanah gambut itu sebenarnya memang kadang-kadang orang salah kaprah, benar kata Pak Wahyu. Jadi sebenarnya untuk tanah gambut itu sendiri kan tanah itu harus mengandung bahan organiknya biasanya itu lebih dari 30%. Itu sudah ada sebenarnya untuk klasifikasi tanah gambut itu di ASTM maupun dari USGS. Nah, kemudian juga dari kadar misalnya ininya, dari kadar abunya, kemudian juga dari tingkat dekomposisinya. Tingkat dekomposisi ini tingkat pelapukan. Jadi tingkat pelapukan kalau misalnya dia mentah tanah gambutnya itu artinya kandungan seratnya itu 66%. Jadi terdiri dari serat tumbuh-tumbuhan. Nah, ini yang sulit kita hadapan dengan tanah gambut yang mentah ataupun yang tingkat kematangannya sedang. Tapi kalau yang sudah agak matang itu sudah bisa termasuk ke dalam nanti ada tanah lempung organik. Jadi memang agak, nanti kita buat lagi lah ya Pak ya, satu webinar khusus membahas tentang tanah gambut ya Pak. Kayaknya Pak Runa ini berminat karena banyak proyek-proyeknya di Kalimantan ini berhubungan dengan ini, tanah gambut ini. Siap. Terima kasih semua. Baik, terima kasih banyak Pak Truna. Kemudian ini mungkin dua pertanyaan lagi saja ya Yu, karena mengingat waktunya yang sudah hampir habis ya. Ini dari Pak Heri Sutanto nih Pak Wahyu. Untuk pasir laut, terutama untuk lahan reklamasi, apakah perlu penanganan khusus untuk konsolidasi 90%? Nah, terima kasih. Jadi kembali ke gambar tadi ya, di apa tadi SNI persyaratan perancangan geoteknik. Perbaikan tanah itu kan mulai dari lempung, lana, pasir, kerikil begitu. Kalau lempung lana metode perbaikannya kayak ini. Kalau pasir kerikil apa metode perbaikannya pakai ini gitu ya. Saya cerita saja. Waktu reklamasi di Teluk Jakarta jadi rumah-rumah mewah itu ya. Itu metode perbaikan tanahnya ada dua macam. Jadi sebetulnya intinya itu metode perbaikan tanahnya itu pakai soil preloading, intinya begitu. Kenapa? Karena tanah dasarnya, tanah dasar laut ke bawah itu tanah lempung lunak. Jadi itu pakai soil preloading. Permasalahannya adalah yang dipakai sebagai preload itu pasir gitu. Di mana pasir itu juga punya bahaya likuifaksi begitu. Nah, sehingga pasir timbunan pasirnya diperbaiki dengan cara apa? Dengan dynamic compaction. Dengan ditumbuk menjatuhkan itu balok beton itu untuk memadatkan pasirnya. Jadi pasirnya diperbaiki tujuannya untuk memperbaiki parameternya agar tidak potensi terjadi likuifaksi. Itu di pasirnya. Kalau di dasar lautnya diperbaiki agar tidak terjadi pemampatan yang melebihi toleransi. Jadi
memang akhirnya dua macam perbaikan yang dilakukan gitu. Tanah dasar laut ke bawah pakai soil preloading. Nah, soil preloadingnya sendiri pasir, pasirnya itu juga perlu diperbaiki dengan dynamic compaction gitu. Gitu Pak Hendra. Baik, Pak Wahyu, ini sekalian menjawab pertanyaan dari Bapak dari PT Semen Padang. Ini pertanyaannya hampir sama dengan Pak Hendra tadi. Ini pertanyaan terakhir ya Pak Wahyu, mungkin ya. Pak Wahyu udah capek juga ini, banyak yang bertanya. Ini pertanyaan terakhir dari Pak Nicholas Flinder Sirait, yang pertanyaannya adalah, dalam pemodelan komputasi geoteknik, dengan PVD berjalan beban lalu lintasnya Pak 15 kPa, apakah ikut ditambahkan atau tidak ketika melakukan pembebanan apa pemodelan Pak, pemodelan komputasi, apakah beban yang 15 kPa itu ditambahkan atau tidak? Makasih Bu Pak Sirait ya. Saya ini termasuk generasi yang tidak pernah desain begitu gitu ya Bu ya. Tapi logika saya jalan aja gitu. Bahwa bicara tentang perbaikan tanah lunak, bicara tentang perbaikan tanah dasar, itu kan yang kita perbaiki adalah tanah dasarnya. Jadi semua beban yang memiliki tanah dasar itu lalu suatu saat tidak mempengaruhi tanah dasar. Tingginya timbunan tanah di kiri ya sampai di tanah dasarnya bisa jadi sudah nggak bisa diabaikan begitu. Jadi menurut saya Pak Sirait sangat tergantung dari tinggi timbunannya. Kalau tinggi timbunannya relatif tinggi bisa jadi beban lalu lintas 15 kPa itu bisa dihilangkan. Tapi kalau tinggi timbunannya tidak terlalu tinggi, kalau 1 meter itu ya terasa Pak di tanah dasarnya gitu. Kira-kira gitu. Kalau udah di atas 5 meter barangkali 15 kPa itu enggak terasa itu di tanah dasarnya. Kira-kira begitu Pak Sirait. Baik Pak, ini mungkin sudah selesai pertanyaan kita. Nanti Bapak dan Ibu peserta apabila ada pertanyaan yang belum bisa dijawab nanti bisa ditanyakan langsung nih dengan Pak Wahyu ya Pak Wahyu ya. Ya sudah kita rekam, tapi insya Allah semuanya itu sudah saya kelompokkan, jadi rata-rata sudah terjawab pertanyaan-pertanyaannya. Baik Pak Wahyu, terima kasih banyak Pak Wahyu atas pencerahannya, ilmu, pengetahuannya, dan juga pengalaman yang sudah dibagi kepada kami Pak Wahyu, khususnya kepada mahasiswa, karena di sini sebagian besar. Ya Bu Andri, pengen ada mahasiswa yang memberikan umpan balik ke saya Bu, apa komentarnya? Oh baik, siapa nih mahasiswanya? Tamara nih kalau nggak salah mahasiswa S2 atau Jimmy? Jimmy silakan Jimmy, ada masukan atau Okta? Oke silakan. Okta atau Jimmy mau memberikan umpan balik untuk Pak Wahyu. Ini materinya ini sangat menarik sekali. Ini kalau kita ajarkan di, kalau kita kan di semester 7 ada perbaikan tanah Pak. Kuliah perbaikan tanah ini salah satunya materinya adalah mengenai preloading dan vakum ini, vakum preloading ini. Sangat bermanfaat ini, sekali itu materinya, bagus Pak. Nah, siapa ini? Halo, silakan Pak. Pak Haris dari PT Haris Mas, silakan Pak. Ya, saya udah gak mahasiswa lagi, Bu. Iya, Bapak sudah kontraktor ya, Pak ya? Konsultan, Bu. Oh, konsultan. Ya, sangat bermanfaat sekali, Pak. Kebetulan saya di S2-nya jurusan geoteknik dan jalan raya. Cukup banyak yang menambah wawasan serta ilmunya, Pak. Kalau bisa nanti saya minta kontak personnya lah. Karena kadang-kadang kita ada juga problemanya dalam perencanaan jalan di tanah lunak, khususnya di Riau. Riau itu kan rata-rata kan tanah lunak dan gambut. Terima kasih Pak Wahyu atas materi. Saya lagi.
ketemu lagi. Terima kasih Bu Andriani. Iya, sama-sama Pak Elman. Salam kenal ya Pak Elman ya. Ya, salam kenal kembali Bu. Oh ini Pak Elman. Sehat ya Pak Wayu ya. Iya Pak Elman, makasih banyak. Makasih banyak. Iya Pak Wayu. Makasih, makasih. Ini kayaknya mahasiswa ini malu-malu nih Pak Wahyu. Ya. Mau telepon balik nih Pak Wahyu. Kalau saya aja secara pribadi dari dosen, kalau mungkin kalau kita dosen itu mungkin lebih memberikan secara teori ya Pak ya. Teori-teori. Ya. Tetapi kalau misalnya Pak Wahyu tadi itu banyak sekali berbagi pengalaman. Pengalaman-pengalaman di lapangan yang mungkin tidak bisa, tidak kita berikan seluruhnya ke mahasiswa. Jadi memang untuk webinar ini kita wajibkan memang untuk mahasiswa S1, S2 khususnya geoteknik untuk ikut di dalam webinar ini setidaknya menambah pengalamannya juga, kemudian ilmunya juga. Semoga nanti apa yang Pak Wahyu sampaikan ini yang sangat luar biasa ini menjadi amalan bagi Bapak yang tidak pernah putus ya Pak ya, untuk kami semua. Amin, amin, amin. Amin. Okay. Izin Bu, terima kasih banyak Adrani. Pak Wahyu. Izin Bu. Ya, silakan Pak Matur aja ya. Doni Bu, dari mahasiswa Unan Bu. Oh iya, dari siapa? Doni ya? Iya Bu. Silakan Doni. Terima kasih Pak Wayu, materinya sangat menarik ya. Ini pun kebetulan saya ngambil penelitian masalah mortal busa Pak, pengoptimalan mortal busa di Riau, karena di Riau adalah gambut. Jadi kita menggunakan berapa kuari pasir yang ada di Riau. Nah, ini mau kita optimalkan penggunanya biar dapat ringannya sesuai dengan yang di SE44 itu Pak, tahun 2014. Jadi memang sangat mencerahkan ya, di mana di mortal busa kita mengurangi pemampatan dari tanah gambutnya Pak. Ya, ini pun beberapa proyek di Riau sudah dilakukan. Tapi masih banyak kendala Pak. Kendalanya di beratnya nggak dapat Pak, yang kecil dari satu itu. Jadi mutunya dapat, tapi beratnya masih ini masih hampir sama dengan satu atau lebih daripada satu. Ini bagi kita kaji Pak Wahyu, mudah-mudahan ada hasilnya nanti. Terima kasih Pak Wahyu, itu aja Pak Wahyu. Indri. Baik, terima kasih banyak Pak Doni. Baik Pak Wahyu, jadi untuk sesi kita yang sesi 1 dan 2 webinar ini kita akhiri, kita cukupkan. Terima kasih banyak Pak Wahyu. Terima kasih. Sangat luar biasa apa materi-materi yang sudah disampaikan. Kemudian selanjutnya saya serahkan kembali ke acaranya kepada MC. Jadi kemarin tadi ini Pak Wahyu sebagai informasi ini pesertanya mencapai 500 lebih Pak Wahyu. Memang ini narasumbernya hebat ini, makanya banyak yang minat. Sekarang sudah, karena mungkin ada yang sholat dan lain-lain sebagainya. Nah, silakan. Luar biasa nih. Silakan Jimmy, dilanjutkan. Baik, Bu. Baik, terima kasih kepada Bu Andriani, Bu Dr. Andriani STMT telah memandu kegiatan sesi pemateri dan juga tanya-jawab dengan baik. Dan terima kasih juga kepada Bapak Insinyur Wahyu P. Kuswanda yang telah membagikan ilmu pengetahuannya, pengalamannya sekaligus gitu. Dan kami juga dari mahasiswa teknik sipil sekarang di semester 7 juga belajar gitu Pak tentang perbaikan tanah gitu Pak. Nah, semoga dapat bermanfaat juga untuk pengembangan ilmu pengetahuan, keterampilan praktisi, dosen dan mahasiswa serta masyarakat lainnya dari berbagai institusi Pak. Terima kasih Pak. Jadi selanjutnya untuk rangkaian acara kita itu ada penyerahan kenang-kenangan Pak dari kami, panitia webinar geoteknik yang akan diwakilkan oleh Bapak Ketua Jurusan kita, Ketua Jurusan Teknik Sipil Universitas Andalas kepada Bapak Bapak Dr. Eng Junaidi, STM Eng, kepada Bapak dipersilahkan. Baik, terima kasih Jimmy. Alhamdulillah ya kita Bapak Ibu ya yang terhormat, kita sudah sampai di penghujung acara. Luar biasa ini materi yang disampaikan oleh Pak Wahyu. Saya menyimak sampai dari awal sampai akhir Pak Wahyu, walaupun ini bukan bidang saya gitu ya. Luar biasa. Ini ada mahasiswa ini malu-malu untuk bertanya gitu. Padahal ini materi sangat bagus sekali gitu. Ya, ini contoh-contoh yang diberikan oleh Pak Wahyu ya, penerapannya di lapangan.
dan yang hadir pada siang hari ini itu ini dari semua kalangan ya, ada akademisi, ada praktisi gitu. Semoga ini ada kelanjutannya Bu An, tidak berhenti ya, sampai ya, di sini ya, seperti masalah gambut tadi mungkin perlu kita tidak lanjuti bersama. Jadi dari kami Pak Wahyu, terima kasih banyak ini atas ilmunya, atas waktunya, dan apa namanya, semoga ini bermanfaat buat kita semua dan jadi amal ibadah buat kita semuanya. Jadi ini ada sedikit apa namanya kenang-kenangan dari kami Pak ya, secara virtual saja kami serahkan sertifikat ya, ya Bu An ya. Iya. Ya, dan apa namanya ya untuk selanjutnya mungkin ini Bu An kontak Pak Wahyu lah. Iya, nanti kita kontak kalau Pak masih ada nih. Ya. Mau diberikan. Oke, terima kasih Pak Wahyu. Terima kasih banyak, mohon maaf kalau ada ketidaknyamanan ya dalam pelaksanaan acara kita ini, mungkin gangguan sinyal segala macamnya. Ya, dari saya mungkin cukup saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Bapak Dr. Engineering Junaidi STMN telah sebagai mewakilkan kami panitia webinar geoteknik untuk menyerahkan sertifikat. Nah, selanjutnya untuk kegiatan terakhir itu kegiatan dokumentasi foto bersama. Bagi peserta yang berada di Zoom, harap untuk menghidupkan kameranya. Baik, sudah banyak yang menghidupkan kamera. Jadi untuk sesi foto sekarang ini ada beberapa slide. Permisi Bapak, Ibu, dosen dan rekan-rekan semua untuk mengambil foto. Ya. Foto slide 1. Sudah. Bentar lagi ya Pak. Lagi ya Bu Ibu. Baik. Karena peserta kita banyak jadi termasuk lama gitu Pak, Pak dan Ibu Ibu untuk mendokumentasikannya. Alhamdulillah untuk kegiatan webinar kita sudah berakhir. Mungkin dari Jimmy sebagai MC, mohon maaf sebesar-besarnya jika ada dalam pembawaan, dalam penuturan kata-kata ada yang salah, Jimmy mohon maaf. Untuk dia bagian akhir itu ada video kredit gitu, ibu-ibu dan bapak-bapak, dari kami, panitia webinar geoteknik. Mungkin itu saja dari Jimmy selaku MC. Mohon maaf undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Wahyu. Banyak Pak Wahyu. Pak Wani, Prof. Hakam, kedua kata, silakan Pak Hakam. Ada yang mau disampaikan dengan Pak Wahyu? I love you, Bu. Terima kasih banyak ya Pak Wahyu sharing pengetahuannya, Pak. Sharing pengalaman. Ya. Terima kasih, Prof. Ya, semoga jadi berkah ya. Amin. Oh ya, ini ada sedikit pengumuman mungkin untuk para peserta untuk nanti untuk apa namanya materi dengan bukan untuk sertifikat nanti akan dikirimkan lebih kurang satu minggu dari sekarang ya paling lama. Kemudian nanti untuk materi nanti kita bagikan juga di WAG yang sudah dibentuk dan juga untuk yang untuk pertanyaan-pertanyaan tadi sudah dikumpulkan nanti juga kita share di WAG ya. Terima kasih banyak Pak Wahyu sebagai narasumber, Prof. Hakam, Pak Junaidi, Pak Ahmad Trunajaya dari PUPR, dan semua Bapak Ibu yang sudah hadir di sini. Untuk itu acara webinar hari ini kita tutup dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Terima kasih. Bu An, ya. Terima kasih banyak Prof. Hakam. Ya, pamit Bu An, semuanya Pak Prof. Ya, semua Pak. Assalamualaikum. Tetap Bu An. Terima kasih banyak Pak Fauzan.
Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak Pak Elman. Ya Bu Andriani. Yo, yo Pak Doni, Pak Doni. Yo. Ma, baru sudah. Izin sambil lift ini Bu Andriani di dekat-dekat ya, situ ada.